Ama Nabi Muhammad ko dari rumah Fatimah ka rumah Ummi Ani atau Ummi Atika. Tiba rumah Ummi Ani hari malam. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu Ummi Ani. Shalom. Awak ma Ummi Muhammad. Kamayo malala kulinakan duang hari malam. Tahu dan kawai Muhammad orang kafir berkeliaran. Ladiang kapah busur anak panah tombak di tangannya. Engkau kali bunuhnya nak. Mabana Umi sebalik yo kapalo. Jangan malala yo lai. Seandainya engkau malala. Dapi durang kapi engkau dibunuhnya. Mati engkau wai Muhammad. Kalau engkau mati wai Muhammad. Putui Islam saya kau. Indah tersebar Islam kamu no mano lo. Kalau Umi Ani kau mak. Kianyo Nabi naik ke rumah Umi Ani. Tiba di rumah anak kata Umi Ani Muhammad iyo mi malam ini aku lalu dibeli Umi ya biarlah Umi lalu di luar ko tiba orang kapir ko pandailah Umi ke membela ambo khawatir wai Muhammad ko dapi engkau orang kapir gini yolah hati cerita Islam sehingga ko Islam nyonakan duang. Mamba Naomi na malam kini jang keluar dalam bilik sampai bisua lalong senang dalam bilik. Jadi ini Nabi ko patuo jo ba. Suak dalam bilik dikunci pintu tibo dalam bilik mama Nabi Muhammad ko lah mangananganan diri. Di pulangan puru ke paduasa di kana diri dan sabana diri. Dalam kegalauan istri meninggal, bapak mati, awak dikadar-kadaran kapi. Dibaco-baco suratan hidup saja dahulu sampai kini. Ibarat jalan banyak penagihan kerikir batu berlobang-lobang. Disiko Nabi Muhammad ibu bapak memandang nasib serta untuang. Namunnya takdir dari Allah yang tak bisa dirubah-rubah. Disiko Nabi mengenang untuang. Dalam mengenang-enang untuang, kuok mulai takkan tuak datang. Tak kalau mato dipejamkan tangan dilipit ati dadu. Di siku Nabi Muhammad membaca sebuah doa malam 27 Rajab. Inyo sadang di kapuang diorang kapir. Lalu di rumah Umi Ani. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh alam bertubuh langkungkan nyawa dirikan tubuh. Sama su Adam ditampuh di berakhir rumah basir sidiran kacau. Tapi Muhammad bermain-main. Lalu aku menghadap kiblat. Tidur aku dan tirai kulangu Rasulullah. Barakat kalimah la ilaha illallah. Di pijian cimatong, tangan dilipik kadadu. Tak kalau nabi. Nyenyak bana lalu ni. Dalam Nabi Muhammad tak kalau kadang mama ada apa-apa. Turun perintah dari Allah kepada Jibril. Ya Jibril, yuk. Sekarang anda turun ke permukaan bumi. Ada apa ya Allah? Muhammad hambaku sedang berduka. Jiwanya merana, batinnya tersiksa. Inyo sudah kematian istri yang tercinta. Kematian paman yang sangat disayangi. Tambahnya dikajak-kajak orang kafir untuk dibunuh. Wahai Jibril, kini engkau tamui Muhammad. Tolong engkau hibur hatinya, senangkan hatinya, gembirakan jiwanya. Bawa Muhammad tu raun malam kini wahai Jibril. Bawanya raun keliling-keliling, senangkan hatinya, gembirakan jiwanya. Bawanya kasarugu malam kini, perlihatkan neraka kepadanya. Wahai Jibril, terakhir tolong bawa Muhammad tu manamu yang begini. Kau luar biasanya sembreo. Abang dahulu mengkoi kamai takabi awasul mayang baca hayo tubuh Muhammad kaati langit lalu membayang cahayo Nabi Muhammad kelagi membayang. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram la hawla wa la quwata illa billah alihil azim. Allahumma ahdina ila siratin mustaqim. Allahumma akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat salamun qawlan mir rabbir rahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي menyempatkan hadir pada malam ini. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam ini kita dipertemukan kembali dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj sebagai tabungan akhirat, ladang ibadah untuk kita semua. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan itu, selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata al-mukaddimah cukup sekian. Mengingat dan menimbang hari lah menunjukkan yaitu nyong dan 10 lewat 5 minit. Sebelum pengajian aku sampaikan ceramah agama aku mulai. Lebih dahulu ibu-ibu apa-apa aku mohon maaf. Seandainya nanti dalam pengajian tersinggung dekat naik, talantung dekat turun, yang tidak menampilkan suatu perpadu tampilnya dari lubuk hati dan yang dalam, aku mohon maaf kabati kita bersama. Bani ibu yang apa-apa lagi mau berang. Lai alhamdulillah kalau mau lah dia jadi insyaAllah sepanjang tubuh, sepanjang bayang-bayang. Berapa ilmu ya Allah kita ruangkan ke dalam danuamu, mangko sebanyak itulah kaji dan kaki todangan. Pada malam kini ibu-ibu apa-apa, kita adalah suasana memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau dibilang cie-cie sajak masuk bulan Rajab, sampai kini kita lah di ujung Rajab. Mungkin lah berkali-kali lah berulang-ulang awak menengah cerita Isra dan Mi'raj. Iyo mak? Tapi bapak mangkuamu aja awak menengah lampir tiap malam kita dengan alumpui awak lagi. Iyo nak? Kemudian dalam sebuah hadis Nabi pernah membaca, mendengar cerita Isra Mi'raj ko palu dan pendengarkan. Anak kata Nabi bismillahirrahmanirrahim, man sami'a mi'raji wajaban lahu yaumal qiyamah syafa'ati. Yang bahasawanya, siapa orang yang mau mendengarkan kisah Isra dan Mi'rajku kata Nabi, wajabat lahu yaumal qiyamah syafa'ati, wajib ambuagir syafa'at besok di kampung akhirat. Jadi kalau kita menengah cerita Isra dan Mi'raj, bautang Nabi kawan, kalau kita tidak ditolong besok di kampung akhirat. Kulabu nampun yang maham, walaupun awak latih matu takkan tua, damam sebagian kita pulang di Aceh, namun kini kita duduk dalam musaji, anak kita aruh adalah syafaat Nabi Yesus. Iya bang, sebab syafaat Nabi ku kurang kama nuku, lama kama lawa, sentiang kama bilai. Kau cabir nak kari jai, kau sombong nak kari tumbong, anyut nak kari pintasi, tabanam nak kari silami. Sebab bang, hidup dari dunia aku kadang-kadang mamah tanpa kita sadari. Dosa lah tak kerajuan di awak. Iya tak? Kesalahan kita lah terlalu banyak. Amat konyol nak kita harus sapa Nabi. Dalam kitab Serapal Anam, rajul sabata min Muhammad law kuntu aratakibul Muharram, mengharap aku akan syafaat daripada Nabi Muhammad lau kuntu artakibul muharram. Seandainya awaklah terlanjur melakukan dosa, lah terlampau membuat maksiat, amangkonya risiko pada lunyuk itu pertolongan langsung dari Nabi, yaitunya sapaan dari penuh beliau. Iya mak? Itu tuangnya. Baik,
kita mulai membuka rahasia buang. Mudah-mudahan kok taserah makanan pilih adik terampuh anak dipintih dikumpulkan juga hati sanubari. Malam jadikan sundur, kok licin jadikan tukik, piluman petang lu pagi. Kok lain kita amalkan kaji mak selamai lah kita dari dunia sampai ke akhirat. Kini dibacukan tentang sejarah Asro dan Mi'raj. Ambo banyak pada malam kini mak. Mungkin baca itu Pak Haji Malik. Nama nang kamu jual, mau jualah. Nama nang kamu sanda, basanda lah. Nama nang kala lo lalo lah. Ni hati ambo pada malam kini adalah menamaikan cerita Asro dan Mi'raj. Kau sudah jam 2, beko jam 2 pulang. Ini nama ada mama dan papa. Sebab inilah terakhir bantuannya kau. Bulan Rajab kabil eh. Ha, mungkin kau lebih panjang membawa tahun depan kita mendengar cerita kau. Jadi yang buat tamayan mak. Barat taluk dia kau. Lagi taluk dia kau mengecil, lagi buat tamayan. Iya kau? Iya. Tak. Patah kau selok. Nyalangan matu. Tagahan teringok. Ah, rugi mama kalau nak mendengar cerita ya. Asro dan Mi'raj adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau di akal-akal tak masuk akal, kalau di utak-utak tak masuk utak. Bahamang kota katu. Perjalanan yang begitu panjang yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dari jam 2 balik kantin sampai di sana limo menjelang subuh masuk. Kalau logika mama dia papa nak masuk logika panjang mana dari Makkah ke Madinah 400 kilometer. Itu Makkah Madinah bro. Alun ke Madian ke Bukit Tursinina ke Baitulahim sampai ke Palestina. Kalau dihitung kilonya ribuan kilo mama dia papa. Ah, kemudian Nabi Mi'raj menembus langit 7 lapis. Satu lapis langit itu 70 ribu tahun perjalanan. Tambah raf-raf mustawa, luar kalam, aras dan kursi. Ah, kalau sekiranya menteri angka memang tak masuk angka. Hanya ditempuh oleh Nabi Muhammad dari jam 2 balik kate, Nabi pulang menyelang subuh masuk. Ah, berapa mak? Tapi namanya kita terima Asro dan Mi'raj ko bukan juangka. Kita terima dengan keimanan. Ya nak? Sebab Allah ko waktu nang panjang bisa nyempacapi mak. Waktu nang lama bisa terasa singkat. Waktu yang singkat akan terasa lama. Allah yang maha mengatur. Ya bu? Ambo contohan si dulu selalu memacunya. Aduh orang dulu orang kabil. Setelah Nabi Muhammad pulang Asra dan Mi'raj nyo Nabi cayol. Nyo cerita ada Nabi yang boleh pulang Asra Mi'raj tadi. Kama berjalan wahai Muhammad dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Madian, Madian ke Bukit Tursinina, Bukit Tursinina ke Baitulahim, Baitulahim ke Palestina. Tadi aku naik ke langit itu juga pakai basuh di tunala di lagi di hadapan di manusia. Baralah maunya Muhammad dari jalur katanya. Iyo mana lo? Iyo. Tak percaya dengan Muhammad. Saja waktu engkau berjalan masa iyo dari jam 2 ni sangat limo dan timo di rumah lagi. Agar yang otak. Dekarano mengatakan kadang otak hati panik jantung terbaka pulang nama. Tiba di rumahnya orang laki-laki kau tadi. Kebetulan orang rumahnya kamu masak. Dia kerana kamu masak dia hantar dia kuilah cukup tinggi batanak nasi eh. Jadi ini cerita lain dari mangkana tidak di kau. Bangun Muhammad itu orang kotak. Masa yo saja wutunya dari yang dua lila pulang sangat lima dengan subuh tak kandang jenis. Tapi cayu mangka tidak orang ada otak katanya. Jadi mama aja papa tu mah buah budak kamu. Nabi Muhammad nak ada otak bah mangko kamu kau berang. Yo muak dia macam dia. Akhirnya mama dan orang laki-laki kau tadi nyo minta izin ke bininyo pai mandi ke tepi batang air.
Jadi tak dalamnya minta izin ke istrinya pai mandi ke batang air, nan orang rumahnya ko tadi istrinya manengian nasi. Tenggian nasi. Dimasukan pada balik ke periwa, ditenggian lah kat tungku lain. Nah laki berangke pai mandi ke tepian batang air. Rupanya mama dia apa-apa tiba di tepi batang air, inyo mandi dilagalah dipatui. Pak. Sehingga mama dia apa-apa nan urang laki-laki ko tadi kanai sembah patui gua tiba lainnya di alam yang lain. Tiba di alam sembunyian. Lah di alam gaibnya. Sampai mama dia apa-apa di alam sembunyian tu nikahnya di urang sembunyian. Lah sampainya baranak dua balik urang. Oh, alam muat tu. Dua balik urang anaknya di alam sembunyian tu, Pak. Ah, lah dua balik urang anak lah kadang-kadang anak tu pai mandi lo katapin batang air di alam sembunyian tu. Dilarang lu dibatui. Pak. Tiba tampihnya mandi dulu mah. Dicalinya kainnya takat tujuh telatah di atas batu. Indah lampu, indah rusak, indah segala macam do. Bahan di datang takat tujuh batu aja. Era lah nyo. Lah dua bali anak dia di alam di tapi yang lain ah. Baju telatah dia batu tak bau bau bantuan. Lakian baju mulai. Pergi pulang. Tiba di rumah mama aja papa bininya baru ke mengadang nasi. Jadi mama aja papa dia karena orang rumahnya tadi menyelampi mandi celiknya menenggian periwa. Kini baru mengarih-ngarih nasi di rumah ke mengarih-ngarih nasi. Ditanya ke bini Ebya. Iko nasi pilu kau tanah kau. Nasi pilu bahan lu kecil udah. Tapi udah tadi marabu-rabu berang-berang menengah cintu Nabi Muhammad gadang otak. Sudah tu udah pai mandi ke tepian. Tak kalau udah ke pai mau tinggian nasi gua. Aku baru malagak baru. Iyo mana kopia? Iyo mana udah ke berutui? Dia yo nama suaka di gauro. Ada di gauro lah babi ini lu bertangkwa. Ah, gadang otak ada kemantak. Aku pilih babi ini. Iyo, lah dua balik lu anak deh. Anak gadang otak dah tu lah. Jadi mama dia papa akhirnya orang kafir kok yakinnya 100% bahwa sonyo Nabi Muhammad itu di Asra dan di Mi'raj kan dari jam 2 balekat pulangnya menjelang subuh nyo saksikan jo dirinyo lah dua bale anaknya di alam sembunyian bara jaraknya tak kalau pariwak ke ditenggean pulangnya mandi alun-alun lengkari yang nasi mangalagah ke rumah ala dua bale anaknya di alam sembunyian. Jadi kalau dua balik nama cik setahun berapa tu? Dua balik tahun. Anak lah rangka-rangka tu dua balik tu lah. Kira-kira lah berapa tahun yang lamanya di alam sembunyian tu? Lah lima balik tahun kan? Tidak. Lima balik tahun. Abaranya mak dari nasi bertinggian alun telagi mesah tu lagi. Akulah cerita Asra dan Mi'raj kau. Jadi kita terima asal mereka jo iman bukan jo kawan. Nah, itu untuk meyakini dulu ya. Kita mulai membuka cerita Asra dan Mi'raj. Asra dan Mi'raj basabak mangko menjadi babijo mangko nyutumbuah babatang mangko nyukapang. Ah, penyebabnya Asra dan Mi'raj ko pak mangko terjadi. Abu Cali dalam kitab Tigo. Yang pertama penyebab Asra dan Mi'raj batangka langit di bumi. Nang kedua batangka malaikat berampi urang. Nang keampi Nabi Muhammad dilanda tahun duka cita. Malang sakit jumatu muncul sepanjang hari terakhir di malang Nabi Muhammad. Malang yang menimpa beliau makinyo kematian istri yang tercinta. Sia urang rumahnya Khadijah namanya. Siti kerja aku orang yang paling kayu di negeri Makkah, orang yang paling rancak di negeri Makkah. Tapi nyo dermawan rendah hati, aku menghabiskan segala hartanya demi kepentingan Islam. Sehingga nyo ama-ama aja apa-apa nang Khadijah aku tadi, karena nuaran tunyo dibawa ke Nabi Muhammad untuk menegakkan Islam, sampailah Khadijah aku miskin. Bansainya mak,
karyawan berarti tagak pembantuna tau parai dekarano karyawan lah pulang ke rumah masing-masing pembantu takatu pulo tanpa solah karibia turun kerapu mencuci piriam pariwasan dua mabu ya iya masak makanan kain kumua karisasah rumah balia karisapu mak karida taposo turun tangan balai karano karyawan pembantu nadole. Pada suatu hari Nabi Muhammad pulang diketok pintu dengan Nabi. Assalamualaikum. Datarangga di kadija rumah rumah batik ketigo jo sadang asih di dapue. Sampai Nabi Muhammad ko mengucapkan salam tiga kali berturut-turut. Karena datarangga di kadija langsung ditunduk pintu dengan Nabi Muhammad. Dicari lah rumah kalau bilik kota kalau bagai nak do. Dicari ke ruang tamu nak do. Tarui lah Nabi ke dapur. Rupanya di dapur mama aja papa. Siti kerja aku asyik duduk macam kuang mencuci piring pariwasan dua. Dipandang di Nabi Muhammad kerja aku asyik mencuci piring ibu hati Nabi. Air mata jatuh badarai, jatuh cik, jatuh ladu, jatuh latigo, hampir lima basahlah baju tentang dadu. Taisah Nabi menangi macam orang rumahnya lah melarat. Balapi-lapi selimut kain dua. Terang hari kerja ini malah orang kemenangi koye. Ditinggal pariwasan dua galai jo piriang mak dicari sumber tangisan. Rupanya Nabi Muhammad ko maondok menangi di balik pintu mak. Pas Khadijah ko tiba di pintu, di balik pintu langsung bertemu junjungan. Nampak di Khadijah Nabi Muhammad ko aimat punyo badarai-darai. Di siko Khadijah bertanya bagi Nabi Muhammad, "Oh junjungan, iyo Khadijah, ba mangko manangi apo nang terjadi? Nda bahagia udah jo awak. Lai Khadijah, to ba mangko manangi udah. Wai Khadijah, apo manangi mencari nasib engkau. Dahulu engkau orang kayu gada piti banyak ratus sabu. Nda kenal jo dapur. Nda kenal dengan pariwasan dua. Nda tahu nasi nang kemasa air nang kemasa tahu barasia saja. Saja ambo nikah jo engkau wai kerja. Saja ambo naik ke rumah aku wai kerja. Engkau lah melarat. Engkau lah miskin. Engkau lah susah. De gara-gara ambo engkau melarat wai kerja. Itu yang mami muda menangi kerja oi. Kerja menjawab, wahai junjungan, jalan menangi jo, aku ikhlas. Sada tiada ada rasa penyesalan, samiang tak ada rasa kecewa. Sagalo ratu ambo nampuna, kekayaan ambo nalah habis. Ambo ikhlas kerana Allah. Kuniang bukan de kunik, lamak bukan kerana santan, bukan kuek, sepi kerana jari. Lila kerana Allah. Jangankan harta ambo, jangankan kekayaan ambo dalam punah. Angu ambo yang mami ambo hidup wahai junjungan. Seandainya Islam membutuhkan angu supaya nak tagak Islam di negeri Makkah angu. Angu yang dimintanya, ambo relakan nyawa ambo lapih di tubuh ambo asalkan Islam berdiri di negeri Makkah angu junjungan. Jangan lagi diudalai. Wahai udah titip pesan ambo yang terakhir. Seandainya ambo mati dulu pada udang di balik papan dan salai liang lahat garannya muda dalam menegakkan Islam. Lah tak jual rumah ambo nama tingkik tiga orang. Nandu kekayaan tinggal lai. Islam alun sampurno berdiri di negeri Makkah lai. Dana lah habis. Kalilah padan pakuburan ambo wahai junjungan. Ambillah tulang menulang ambo. Pasambuhanlah sebagai jembatan untuk menegakkan Islam di negeri Makkah. Aku hebat di kerja. Lihat do kerja nama itu si kodo. Ha? Payah mencari nak.
iwa muabilo kekayaannya untuk Islam dalam seribu antakojie. Iya dah, kayo dermawan, rendah hati, rajin ibadah. Awan kadang-kadang tabah dia pasang bantu bulu bangsa iyo pulos mayang tak pernah. Iya mak, iya mak. Kalau mama bungu aku sama rajin segalan. Ibu, sayang seribu sayang, cicaci tidak mau sembayang. Siti Khadijah cantik, tapi maulah sembayang. Sayang seribu sayang, si ganteng tidak mau sembayang. Nabi Yusuf ganteng, tapi maulah sembayang. Khadijah cantik cerita, rajin ibadah. Nabi Yusuf gagah perkasa, tapi rada hati rajin ibadah. Kau tapi awak bayi yang puluh di belakang. Kecantikan yang Allah berikan kepada awak, kegantengan yang Allah berikan kepada awak, kita mampu membawa cantik cerita, gagah perkasa untuk menghadapkan diri kepada Allah. Rajin ibadah, rajin solat, rajin bersedekah, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mak, sebulan jaraknya mati kerja mak mati do keluarga Nabi cerai. Bahkan tu orang minangka bau luku lamu alun sanang luku baru letih bopuluh. Penyakit lamu masih sakit, sakit baru lah datang puluh. Sia yang meninggal enak paman dek Nabi, yang bernama Abu Talib. Orang bangga di negeri Makkah. Kantonyo badanga peranginyo baikui. Sehingga Nabi Muhammad waktu Abu Talib hidup, inyo gak leluasa menegakkan Islam. Anak kata Abu Talib kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, yo, engkau tegakkan Islam di negeri Makkah, aku baratalo. Kau juang kapangka kau ini, kamu di Abu tegak di belakang. Seandainya ada orang yang menghalangi, mengadu engkau, wahai Muhammad, lapor kamu." Sehingga Nabi Muhammad ko yo gak leluasa mak. Karena apa? Abu Talib kurang bangga. Pernah pada suatu hari Abu Talib ko yang tunjuk tidak rangkapi banyak. Dia teka Ka'bah tu. Saudara-saudara Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qatada, Abu Sufyan kaum Quraisy, Muhammad adalah anak din. Inyo menegakkan agama Islam. Siapa di antara kalian yang mampu menghalangi, mengaduanya, memusuhinya, mangko batantanglah dia. Ditakwa tetap menggigih jantung rangkapi ma. Sehingga saja itu mengalu Nabi Muhammad ke Makkah pabia juga. Talon menggigih jantung dia. Ah tapi bahagianya Abu Talib mendukung Islam 100%. Namun inyo dan namu masuk Islam. Koloan mepa. Islam ko diakui agama yang hebat. Tapi inyo sendiri dan namu masuk Islam lo. Baulang kali Nabi Muhammad mengajak sampai babuyeh menjuang Nabi tujuan kita. Sampailah mama dia papa lah tergeletar di tepi tidur. Diajak di Nabi, "Oh paman, iyo Muhammad. Apa sabana menolong aku dalam menegakkan Islam?" "Iyo. Alangkah baiknya pak, apa masuk ke dalam Islam? Bacalah dua kalimat syahadat gak sekali." "Indah Muhammad. Engkau tak ganjulah kamu engkau tu Muhammad. Nanambo jadi lelur. Mama nabo pahoy. Kalau apa indah mengucapkan dua kalimat syahadat, nyampang ku mati apa kini baranang dinaku wik selama-lamanya." "Indah Muhammad. Oleh paman, apa amu mambanamu sebalinya kapalo, tolonglah baco sekali jadinya." "Indah Muhammad." Lah tiga kali mak diajak di Nabi Abu Talib supaya mengucapkan dua kalimat syahadat,
namun inyo barajo ke hati basutan kamato. Inda namo nyo mamanco do mama do apa-apa. Akhirnya Nabi Muhammad kane tegur ayat turun dari Allah. Ana kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah man yasha. Yang artinya kata Allah, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu menunjuki orang-orang yang engkau kasihi, tapi sayalah nakato Allah yang akan menunjuki orang-orang yang aku kehendaki. Apabila aku menunjuki seseorang, tidak ada tenaga yang mampu untuk menyesatkan. Apabila aku yang menyesatkan, tidak ada tenaga yang mampu untuk menunjukkan. Hidayah itu wahai Muhammad adalah milik aku. Badaku Angu Abu Talib aja sampai bidangan sudah. Gantang panu cupak balanjung arwah berpulang karamatullah. Dalam keadaan kafir, alun mengucapkan dua kalimat syahadat. Kia menangi Nabi Ma. Dekarnuan Nabi menangi bermohon kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, engkau maha pengasih maha penyayang ya Allah. Abu Talib jasunai dah kata balik di ambu tunalah. Ambu ditolongnya dalam menegakkan Islam. Siaju yang menghalanginya tagak untuk melawan. Kininya mati dah membawa Islam dot Allah. Tolong ya Allah ya Rahman, ringankan azab papanku nanti di kampung akhirat. Allah tentu maha pengasih maha penyayang. Indah pernah mensia-siakan sekecil apapun amal ibadah awal. Semua Allah yang berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yamal misqala dzarratin syarran yara. Wa man yamal misqala dzarratin khairan yara. Sagadang bilih bayang awak ngambil kebaikan, bisu akan ditimbang. Tentunya akan disamakan kita kasarugo. Sagadang bilih bayang awak ngambil keburukan, akan ditimbang. Mungkin juga bisa mantan itu kanaraku. Mangkonyo mama aja apa-apa. Hidup dan dunia aku. Bau sawah menaburkan kebajikan, mabuhi kebaikan dengan harapan bisu di kampung akhirat. Walaupun hanya sejuil kebaikan yang kita kerjakan, mungkin itu mantan kita kasarugo mama aja apa-apa. Ya ma, yo, akhirnya balai. Kadija lah mati, Abu Talib lah meninggal. Sajak ketika itulah makin antih akan rangkap dia kebaikan Nabi. Bahkan orang Minang, ijua idak basada lain, lurah nyato tak bantu. Muncul tak dorong, kato tak lompek, Nabi Muhammad dipandang sabalah matu. Mangkonyo mama rapi lah orang, berapi orang, sajak mati Abu Talib juga Kadija. Siadu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qatadah, Abu Sufyan. Bawa alai. Kerja lah mati. Abu Talib lah meninggal. Salamuku orang baduku yang menghalangi awak. Sagan awak di kerja pitingnya banyak. Awak berhutang nak tak lagi mama iya lah. Takku ya wadi Abu Talib. Kena tak batak yang iya dia tuang dia. Nanti ni orang baduku nak adolik. Kaki kau pangan mama iya. Nak kata Abu Qatadah. Apa banyak iya dia? Ancak kita bunuh aja Muhammad ya. Memalak mak. Inyo merajalela di kampung awak nyo mangkui agama baru. Kalau kita palia aja ni ibu di makaku Pak Bojayi. Alamai taga agama baru tersingkir agama nenek moyang awak. Nan sarancanya ancak kita bunuh Muhammad ya. Kita habiskan nyo di negeri makaku. Kita pegal kepalanya. Kita cancang organ tubuhnya. Yang kata Abu Jahal, kalau kita berampi, taluk di kita orang. Muhammad itu peneka sama dia. Salah-salah masuk, ada pilsuah dia. Tua, ancah awak pagi yang masakai Mekah. Lain, doyur, apa-apa, 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 apa-ap
di sinan baru kita buat kata sepakat. Jadi, juga seundang dia punya imak, diundang lah segala orang kayu di negeri Bangka. Orang Bangka, Bapak Ngarun, undang. Capek jalan cerita, di hari harapi pelino mahamak. Dipimpin di Abu Jahal. Saudara-saudara, bapak-bapak, kadang tidak dibawa galak, kita tidak dipanggil namo. Bahwasanya pada malam kini kami membawa kalian semua ada pembicaraan yang penting, yaitunya Khadijah lah mati, Abu Talib lah meninggal. Kaki topangan muamai. Salamoko ulang baduoko tamping sagan dikito. Nagini tamping sagan tado. Tamping takuin lahirah. Kaki topangan muamai. Manunju orang sudik sorang. Bapak ya iya. Yo. Sudah, silakan. Ambo punya pendapat. Kalau rancak kita pakai, kau indah kita anjak kena bantuin. Muhammad anjak kita bunuh. Kita binasukannya, kita pinggal kepalanya, kita cancang tubuhnya. Nang kepalanya kita gewang di Ka'bah. Diterima sulan. Bari kita nama semua tu. Sesuai. Sabalai-balai mak mengatukan sesuai. Dekaranulah sesuai katurang sabalai-balai mak putui sidang. Di toko meja di Bujai. Sidang putus. Bahwasanya hasil rapat pada malam ini. Kita sesuai akan membunuh Muhammad. Hidup ataupun mati. Kapalonyo dipotong. Di gewang di Ka'bah. Baralah kaburuan ni rangkap dia mama untuk kebangunan tujuan kita. Tapi Allah Maha melindungi mak. Wallahu ta'ala lima yurid Allah mabui saka da atinyo. Da dapi la da padi da da billah na babuku da dapi maka da ati kada Allah jua nang kalaku. Irada tula pauka kuli irada. Kehendak Allah itu di atas segala kehendak. Kalau Allah yang melindungi mak, walau sekampung orang kau minasukan, walau sedengari orang kau minasukan tujuan kita, namun Allah tidak mengizinkan sahalai rambui na adunan putui na putui, samiang kulih na adunan gores, kerana Allah yang maha melindungi mama ya bapa. Ya mak, dia ku ari pilu keritangku nabi mama ya. Siapa tukang ku ari? Abu Jahil dijangka tangan mak mencari ketiko dah elok. Dijangka. Ma pandapi abu saudara-saudara Muhammad kita tangko arinyo ariakai tanggal 27 Rajab. Dari pagi sampai malam kita cari Muhammad tu di madonyo. Kita intai di mainggoknya. Dapet dawa. Di sinan kita bunuh langsung. Makanya mama sampai kini. Asro dan Merah tu resminya. Sadunia orang mengetahui. Yaitunya tanggal 27 Rajab. Satu tahun mak kalender dimerahkan dari pemerintah. Bukan orang gugur saja yang mengenali. Tetapi sedunia mama aja papa. Oranglah tahu. Asro dan Merah tu ibu apa. Tanggal 27 Rajab. Inilah pada Rajab ke mak? Tapi 29 mati di bulan Rajab mantau ini malah. Ini nama ulu mantar mak. Selamire dan talok. Imam takut yo batameng gaji yo mak. Apa suruh mama aja papa menengah. Ha. Ko lagi jam 2 dan 2 malah. Ko sampai jam 3 bakal enggak. Ngopi mama kamu ngopi lah nak penting dia bola. Aku tu bawa punya. Kamantan mak tu bawa tu bawa punya tu. Ha, bapa kat sini bawa bayi bekoi. Ha, dah bawa bawa bekoi tan je bawa bekoi tan eh. Ella lupa ni mana? Dah mana mak? Lah dengan tua mak. Lalui, aku star berdua. Jadi mama capai jalan cerita. Tanggal 27 Rajab hari nyuariakai nan pagi menyalang ibu apa kalau ukuran gini sangat enam lah
Abu Jahil ama sasa pisau. So, 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 kita kakuannya belum taluk di Muhammad ini. Dulang lo masak dia. So, 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 so. Degang rambutnya. Tak, puwe, putui ma. Aku yang tajam pisau. Aku untuk akan mahu suni batang kulih tujuan kita. Tu Abu Jahil. Abu Lahab, mama, apa-apa, ujung tombak di perujian. Lari Muhammad berkulit empat roh je. Abu Qatadah busur anak panah di perujian. Awas sang Muhammad. Berkulit tembang je panah. Abu Sofyan tali dia siangnya. Kau lari Muhammad berkulit. Malawannya di kabe kaki di tangan di sinan di sudai gadang sinani. Para lama matu hari akai tu tanggal 27 Rajab tu. Alun tantu hari kasiang segala senjata tajam. Kapak lagi yang tombak busur anak panah. Seluruhnya disediakan. Muaronyo ke batang lihir junjuan kita. Bah. Sakiro pukul 9. Ukuran kini. Nabi Muhammad nyo manusia maksamunya kita. Nyo makan, nyo minum, nyo lalu, punya anak, punya bini. Tapi nyo manusia luar biasa. Kerana sekampung orang kamamunu nyo mak rasul tibu di badan dirinya. Di maduduk sinan bamanuang darah tasiruk dalam dadu datang jantung sebadan kanjang. Tasiruk-siruk darahnya. Balau keindah maksa negeri Makkah orang kamamantai awak. Dekarno hati sedang tak lama. Takkan hari Nabi ibu hati balan jantung anak nan talayang. Deh ni malah nak dah gini. Si anak nak hidup ketika itu mak Siti Fatimah. Kerana labianya anak Nabi lah meninggal. Seorang anak tinggal lainnya padusi. Deh kerana hati serang galau perasaan nan talama mak tentu anak nan talayang. Apa-apa nan takkan tujuh tadi. Kalau dah mulai tina lama. Rasalah tersakiti anak nan terbayang. Jadi malah anak dia kini. Tersinggung di bini di rumah mak anak nan terkata. Ya tak? Ayo Nabi Muhammad dia terkata. Tukun tu nawak. Ayo yang mengenal awak dia. Jadi malah anak dia kini. Anak dia jangan talo tigo. Kan baru-baru. Kupai dia kainya lah wala lah umpoy. Tu mati dah tersinggung lah. Jadi kalau mama. Nabi Muhammad terkata dulu. Dekrano mati kalau tekan anak diturui anak ke rumahnya. Tiba di rumah anak mak sekiru-kiru pukul selalian jam kini diketuk pintu di Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siatu dekat Fatimah. Abi mawai Fatimah. Oh ayanda, yo nang ya ke rumah ya. Nang ya Nabi ke rumah Fatimah. Dipandang di Siti Fatimah mak wajah Nabi ku gak suram. Agak sadia bantuannya. Batanya Fatimah, oh ayana, yo. Paham aku sadia mana ayah nampak suram wajah ayah. Antah lapi. Ada takkan ada ayah, takkan ada emak ya. Oh anda. Tuh paham aku sadia mana. Antara Fatimah oi sajak pagi cakku nak kandung darah tersiru dalam dadu datak jantung sabana kancang aku lah nak kata jadi dia ayah ku nak oi balik indah masa negari ulang kemamunua beliau sedang berbincang-bincang Nabi Muhammad jua anaknya di rumah Fatimah Ali bin Abi Talib Abu Jahi maklam melacak di mak Muhammad kini. Baratui bala tentara ni mak. Dijangka tangan di mama mai kini. Kuya ye wa. Ha. Muamai kini di rumah Fatimah. Rupanya Abu Yai ko pak walaupun tangan na dijangka, jalai hidupnya di mana di mama kini. Hebat lo ya. Kotro puangnya. Ah, diarahnya lah sangat lompatan balam tentara ke rumah Fatimah. Hari lalu, ya mama, Nabi Muhammad minta izin ke Fatimah. Fatimah, iyo, ayah ke pai. Tapi Nabi Muhammad tak memacukan ke anaknya ke arahnya pai. Rupanya mama sampai hingga Nabi Muhammad pai, orang kapi tibu para tui banyak.
diunda di rumah petimbang. Bayar, bayar. Onde pak, sabanta komandasi. Kemana? Ayo dari alir bolong. Memang yang duduk si kos tak kau pak, yang minta izin kamu, tapi tak dibantu kamu yang pak itu. Menangan tak aku mah mengingali dalam bujangi. Alhamdulillah, mengmaikum. Yo santi yang langkah, awan tibo yang pai. Kamu nabi mau pai kau pai mah? Dari rumah Siti Fatimah buat cerita dalam kitab Dardil. Asromiraiku lengkap ceritonyo pak dalam kitab Dardil. Di luar kitab lain itu pak dah lengkap tu. Amakonyo kitab Dardil itu pada dua balik cek kau pandai mama conyo. Ini mama, kama Nabi Muhammad ko dari rumah Fatimah ke rumah Umi Ani atau Umi Atika. Tiba rumah Umi Ani hari malam. Ketok pintu. Assalamualaikum. Kusalam. Umi Ani. Syaduh. Awak ma Umi Muhammad. Oh Muhammad. Kamayo malalak kulinakan duang hari malam. Tahu dan kawai Muhammad orang kapir berkeliaran. Ladiang kapak busur anak panah tombak di tangannya. Engkau kali bunuhnya nak. Mabana Umi sebalik juga kepala. Jangan malala juga lagi. Seandainya engkau malala. Dapi durang kapi engkau dibunuhnya. Mati engkau wai Muhammad. Kalau engkau mati wai Muhammad. Putri Islam saya kau. Indah tersebar Islam kamano-mano lo. Kalau Umi Ani kau mah. Kianyo Nabi naik ke rumah Umi Ani. Tiba di rumah anak kata Umi Ani Muhammad Iomi malam ini aku lalu dibeli Umi ya biarlah Umi lalu di luar kau tiba orang kapir kau pandailah Umi ke membela ambo khawatir wahai Muhammad kau dapi engkau orang kapir kini yolah hati cerita Islam sehingga kau Islam yang akan duang. Mamba Naomi na malam kini jangan keluar dalam bilik sampai bisu lalong senang dalam bilik. Jadi ini Nabi ko patuo nya ba. Suak dalam bilik dikunci pintu tibo dalam bilik mama Nabi Muhammad ko lah mangan-angan diri. Di pulangan puruan ke paduasa di kanadiri dan sabana diri. Dalam kegalauan istri meninggal, bapak mati, awak dikajar-kajaran kapi. Dibaco-baco suratan hidup saja dahulu sampai kini. Ibarat jalan banyak penantian kerikir batu berlobang-lobang. Di siko Nabi Muhammad ibu bapak memandang nasib serta untuang. Namun yang takdir dari Allah yang tak bisa dirubah-rubah. Di siko Nabi mengenang untuang. Dalam mengenang-enang untuang, kuok mulai takkan tuak datang. Takalo mato dipejamkan tangan dilipit ate dado. Di siko Nabi Muhammad membaca sebuah doa mak malam 27 Rajab. Inyo sadang di kapuang durang kapia lalu di rumah Umi Ani. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh alam bertubuh langkungkan nyawa dirikan tubuh. Samaso Adam ditampo di berahi rumah basir sidiran kacau tapi Muhammad bermain-main. Lalu aku menghadap kiblat tidur aku dan tirai kulanggu Rasulullah barakat kalimah la ilaha illallah di pijian cimatong tangan dilipik kalau tak kalau Nabi nyanya banal lalu dalam Nabi Muhammad tak kalau kadang mama aja apa-apa turun perintah dari Allah kepada Jibril. Ya Jibril, yuk. Sekarang anda turun ke permukaan bumi. Ada apa ya Allah? Muhammad hambaku sedang berduka. Jiwanya merana, batinnya tersiksa. Inyo sudah kematian istri yang tercinta. Kematian paman yang sangat disayangi. Tambahnya dikajak-kajak orang kafir untuk dibunuh. Wahai Jibril, kini engkau tamui Muhammad.
tolong engkau hibur hatinya, senangkan hatinya, gembirakan jiwanya. Bawa Muhammad tu raun malam kini wahai Jibril, bawanya raun kaliliang-kaliliang, sanangan hatinya, gembirakan jiwanya. Bawanya kasarugu malam kini, perlihatkan neraka kepadanya, wahai Jibril. Terakhir, tolong bawa Muhammad tu manamu yang begini. Kau luar biasanya sembreo. Tu mangkunyo gandang menengah cerita sabire tu. Iyo ma. Iyo. Kalau ambo sabire ko ma, memang balalah cerita dari bawah ko sampai Nabi pulang ko semayang. Sehinggonyo memakan waktu yang cukup lama. Hado 3 jam ge sabire ma. Kadang naik tambah itu. Coba wah cerita ko balalah. Pesan buya dulu Abi Anus dan Marajo almarhum. Asramirai ku menceritakan ke orang yang balalahan cerita namun dikuah. Iku nampilan kadang palonya. Indah dipotong-potong. Ayo tahu orang batang asramirai ku mah. Iya mah. Alah bernama yang tamai. Yu memenang asramirai ku. Tamai batamnya. Kalau buya dipasangnya dulu mah. Yo dilalang ceritonyo tersusun rapi sampai kate. Abaru dari mana yo dahsat bana asramirai. Ibu kita lo rawat lah kita main. Oh iyo macam dia kena. Kau sebagian kau lama tunggu apa? Aye cewa ni orang mana nak kaji yo? Tunggu. Hey kau mantu yo hebat. Tak paham kajinya. Sehingga jadi angguan-angguannya engku. Anak kecil engku sana alati deh. Ya biar tiyo jadi ambahnya. Di salonnya manggu apa nak kaji. Kiranya haki lah keluar. Ayo. Kau tadi. Kau tunjuk kajanku dia. Jadi mama. Yalah. Ambo maklum. Mama latih kerja siang. Gini pokoknya dah ngayol lah. Aduh kalipanku Biangruddin mah dikat jalong. Jadi beliau kalau asramirai kuang inyo ndak peduli inyo. Oh kok lalu lah. Kok kamu unjul lah. Oh nak pulang siki-sikui pahilah. Nak peduli inyo. Pokoknya baca asramirai kuang mah dilalah lo saja di bawah. Sehinggonyo dari jam 8 mulai mengaji sudah jam Isya mak sampai jam 1 2. Ha ramah gua-guanya mari tu. Atu beliau kali pagut jalur mak di Solo. Begini dengar dia. Pokoknya seramire inyo bacon batangnyo sampai tamai. Tak perlu nyo urang ku kalalu gela. Asabananya memang ya takatu mak padangan ke urang tu nang kadang palonyo mamanya bapak. Iya mak. Yo lamo. Terus. Sehingga ini Jibril kena perintah. Jibril berdua sabalun yang tabang ke permukaan bumi nyo melayu ke sogo lo ngentak ibu sogo diketok itu tong assalamualaikum. Waalaikumsalam khairfalu ya Jibril kata mereka deriwan akabah manadah datang. Dan kata mereka Jibril, wahai mereka deriwan, ambo diberitakan Allah datang ke siko bahwa sonyo beko Nabi Muhammad akan singgah di surga. Tolong perindah surga seindah-indahnya. Bidodari tolong bagi ju taba-taba, baba dak taba-taba. Wahai yo mak Ridwan yo bidodari yo lah sibuk. 8 tinggi serugo mak malam 27 Rajab di Parancah sadonyo. Ibarat mana pula yang kadatang mak tonggak dapat pi kericek. Rendo na perlu kadilakian. Batu mana pula yang kanain. Mana bido lari na adole. Manangan Nabi Muhammad kasing kali serugo ko na bayi le mak. Sagalo macam nan harum la balakian. Sagalo na kamancak mungkul bacai le mak. Main daun Nabi ke jibo mak. Sudah lapor ke sarugo. Jibril terbangkan leko. Ngentam. Tiba nako. Ketua betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaya faluk ya Jibril. Kabar.
Ambo disuruh Allah kemari wae make Malik bahwa sonyo Muhammad beko akan mampir di neraka. Tolong pagarang api neraka. Tolong pasang sandal wazam. Iyalah sibuk lah make Malik tu. Malam 27 Rajab tu mah make Malik dia dipompa ni aku. Sehingguhnya pinako tu mak malam 27 Rajab mak kepompong kena. Sagalu azab dipasang. Sibuk mereka tadi. Karena Allah sudah lapor baru tabang ke permukaan bumi. Tabang ala libiri latadu ya nangko. Abu ela maningi we ela mangandang. Tabang la mani sini si awan. Lesuala nyotabang otaku tamaka. Tabang la kasu lalu kakidang. Tabang la kau jome lalu kapangka. Namula Muhammad. Indah ditemukan. Mama dia papa Jibril tabang ke permukaan bumi mencari di mana Nabi Muhammad lalu rupanya dah basuh rumah mama mereka lalu dia kerana dah basuh lapor ke Allah. Ya Allah ya Rahman ya dah basuh dia pun di mana Nabi Muhammad itu lalu ima lalu itu nalah nang kata Allah wahai Jibril ya. Kalau anda pengen mencari hambaku Muhammad di mana tidurnya, engkau calik cahaya yang memantak dari negeri Makkah. Nyutabu langit tujuh pangkat sampai ke tiang aras. Di mana cahaya tu bekota tumbuhnya, engkau iriangan cahaya tu. Di mana cahaya habis, maka di sana Muhammad tidurnya. Punya mama, sepantang negeri Makkah aku menembak cahaya tarang. Cukup sinar lancer kata fish teman orang cipu itu cahaya itu kuang cipu dilihat mak dari lagi dekat tujuh awak melihat cahaya ke bawah tanang-tanang Jibril melihat cahaya ke bawah takwi loko hilang lebih kau nama sepuluh je tanang-tanang tak tatung buat di rumah Umi Adi dibuka toh drap aku atung terbuka nampak Nabi Muhammad kau sedang lama lalu nyenyak lalu di juang kita teman orang Jibril di Muhammad lalu balau tapi badan bercahaya wah tak buat lagi dia. Jadi mama dia papa Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Ya dah. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun fauqanuri. Kalau bagi dia mak cocok tu. Ya Nabi ya. Ya Nabi tu. Anta sangsun tabadrun. Nah, tegalah mundurin tu mak. Apa contoh? Beri dia mak. Atu anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Fauqanuri. Arati baswawanya Nabi Muhammad tu cahaya organ tubuhnya laksana cahaya matahari. Cahaya Nabi Muhammad itu laksana cahaya bulan. Cahaya Nabi Muhammad itu di atas segala cahaya. Dado cahaya nama nendingi wapak mampu mengalahan cahaya Nabi Muhammad. Itu makanya kalau berjalan Nabi Muhammad ko di labu yang lompat kan Nabi turun Nabi Muhammad ko di rumahnya langsung tiba awan yang menutupi sekali. Dirianya kama Nabi Muhammad kau pahit tak boleh kena matu hari tu bang. Bang kau diperintahkan awan oleh Allah untuk melindungi Nabi Muhammad kau dari terikat matu hari. Seandainya balantak cahaya Nabi Muhammad di matu hari tu mah meledak matu hari ini. Tu hebat. Tapi dalam kenyataannya tak lu ada orang hantu tak panggang duduk dekat Nabi. Kalau seharusnya tak muih orang itu matahari malah tui kena cahaya pun. Duduang, muih dia.
Tapi aneh tapi nyata. Aku lah junjung kita kau mat. Ya mak. Abang dahulu mako ikamai takabi awasul mayang baca hayo tubuh Muhammad ka ati langit lalu membayang cahayo Nabi Muhammad ka lagi membayangnya mak. Turun Jibril ke bawah diambil Nabi Muhammad dan selang lama lalu dibawa turun kate. Mak turun ke mak? Kate. Awak turun ke bawah, beliau turun kate. Aneh tapi nyata. Bahama kau kate, mak dibawa turun. Indah patik jendela ku rumah umi anik, lai sama di rumah kita. Nadu ke pintu gadang, tapi masuk lai sama di rumah awaknya. Tapi bahama kau kate atuk bana tujuan kita dibawa di Jibril. Di siku dua rahasia yang tersembunyi, hikmah yang terkandung. Hikmahnya Nabi Muhammad kemangkui agama Islam. Agama Islam agama yang paling tinggi. Al-Islamu yu'lu wa la yu'la alai. Baramulunan Islam kau adalah agama yang paling tinggi. Tidak ada agama lain yang mampu meninggi Islam. Kalau mamanya apa-apa amangkonya dibawa turun kaki. Oh tebang nani kate lagak tinggi tabang kate mak Jibril mangku junjungan kita dicari jam di Jibril ku sawalih perintah Asra Mi'raj dari Allah ke Jibril. Iya Jibril, iya tolong Asra dan Mi'rajkan Muhammad itu jam 2 balik kate dima ulang lagi lalu. Jangan tahu manusia agak seorang, jangankan orang lain, keluarga Muhammad itu sendiri jangan sampai tahu bahwasanya Muhammad itu aku Asra dan aku Mi'rajkan. Dekano aku soleh rumah di lapih Nabi Jibril tiba lewat Nabi tetangga dan suanta cinta melengah Nabi kali-kali yang tadi lalu dalam bilik kini tiba di luar malam 27 Rajab sangat kalam ditugaskan di kalangan Islam baduran untuk ronda rundo bajago-jago akan terjadi pembunuhan pembantaian mangko ditugaskan di kalangan Islam rundo baduran siapa rundo malam 27 Rajab dupa yang pertama Hamzah dan kedua Ja'far. Jadi Hamzah dan Ja'far kau patroli kali-kali awak mantri cari situasi Nabi Muhammad kali Nabi ulang lah. Rupanya nampak Nabi ko dari jauh di ulang baru ko pada Rasulullah. Hei Muhammad kamayu malalawa ila malam ulang kapi malalari lari wa ya malalari lain apa itu kami dibawalah Nabi ko di ulang baru ko malam 27 Rajab lalu ke Injil Ismail. Di mana tanya Injil Ismail di samping Ka'bah. Ka'bah pas mau di meja sejampi. Siko namanya mah Hajar Aswad buat batu yang sangat hitam. Iko pintu Ka'bah amin pelampe. Kemudian Multazam di siko air telaga Zamzam di bawahnya. Kemudian di siko balingka di tembok banamonyo Injil Ismail pintu dan amin di siko. Kalau ada mama ada apa-apa ke pagi ke Makkah ke Madinah walau umrah ataupun haji jangan sampai anda berdoa di tampina tadi nampak tamu antara Ka'bah jo multazam doa mustajab kemudian multazam doa multazam mustajab kemudian di Injil Ismail siapa orang yang berdoa di tampina tiga tadi doanya Allah diantarkan di malaikat kehaiban Allah 70 ribu malaikat banyaknya mantan doa awal kepada Allah mak. Amangkonyo doa di sini tu nak perlu panjang-panjang ambo dulu pergi umrah tahun 2002 balik minta tolong ke Uya mak. Uya yo ambo pengen mendoa ke Multazam dia tapi nak talur dia seorang aku nak talur dengan imam talur mencili ulang dok. Berarti buat api kepala ke disiku dengar aku. Ah, tu bang imam tolong bawa wiyantan begitu. Tapi yang bawa begitu tu nak jual banyak lu yang berdua biasanya.
malu lah kau di jamaah lain. Haa, ikut lah kau. Wah, malu lah kau. Masa angku nak tolong dia orang. Kau ikut lah kau, ya. Haa, dia minta tolong kau, ya. Aman memang tu. Orang lain buatan ke situ. Gimana kau buatan? Sudah luhui mama aja papa. Nak kata dia, pacik batangan nak bokong memang. Basikan tu ang bojo biya manta kanali mo biya manta na basikan tu ang pagkalangan ng kanang to diantanyo mo mandua ka multazam to kuy ma'am sabalut tibo di multazam tu asyam do ayo adoa ni biya tau nya nya ro duo jo minta atu biya nampak tamu iman kuwaik nang kedua rezeki murah lah tu hai tu nae daun sa dua pemajang iman kuai rezeki murah lah. Rupanya mama dia teru ya aku itu nak beradunya. Kalau iman lah kuai rezeki lah murah tu lah man man. Tapi mbak maunya kuai benar iman sakit itu sendek payah ya. Aku yakin. Jadi mama memang ayo ditelusuri kalau iman tu lah tago rezeki tu lah banyak tenang wah dia. Jadi mama ada apa-apa aku dulu kita terpanggil. Ambo mencerita buya maja ni mak. Ayo dia siang 2002. Kalau lama-lama mah 2002 mutazam tu mak, in disentaknya kepala dia kawan. Mulamo nang mano ade mano alo gede. Alah pada tu kepala belakang ni. Ah sudah tu sumayan dua rakaat, calik makam Ibrahim lai. Makam Ibrahim tu kalau uya mengecian itulah pintu rezeki. Siapa orang yang mencari makam Ibrahim tu baniyanya ya Allah ya Rahman setelah bo pulang ke tanah air abo bukakan pintu rezeki abo lancarkan usaha abo pintu rezeki lah makam Ibrahim ah baik kasih cuma cari ya makam Ibrahim tu bukan kubur Nabi Ibrahim tapi bakih tapak Nabi Ibrahim mak ah nampak dalam gerado kaco dicari dari luar baru sembahyang murakan sebenarnya sekintir baca tentang itu ya. Jadi mama Nabi Muhammad dibawa lalu di urang Badurukong ke Iji Ismail. Nabi lalu di tanah. Amzah Yaman. Cuma Nabi Muhammad ko lalu nyo indah manungku indah bulu manilantang. Tapi lalu beliau meriang. Mahado nyo ke Amzah mengelakang ke Yaman. Amzah apa tibu di beliau Jafar saudara dia tuanya. Makanya Nabi Muhammad maduk kadang-kadang nyok kalakang ina kete. Ah maksudnya menghormati yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil. Nabi mengatakan malam yarham salirana walam yakbir kabirana palaisa mina. Siapa orang yang nak menyayangi orang kecil kami negeri Nabi indah menghormati orang tua kami palaisa mina maka tiadalah orang itu dari perumat aku negeri Nabi lebih wali rumah Nabi karena itu kita tidak rumah karena kita, kita tak kasihan makanya awak terlepas dari perumat Nabi Muhammad. Kini mama aja papa pandang jauh di layangan pandang daku di tukian manigada kita ke lagi manaku kita ke bumi manimbang sahabi pati mencari anak ponakan hari kini buah pandang di makam puang juh halaman memang rasul juh perisu nalah abi terati juh majili nalah hilang mama kacak langan laba langan kacak bati nama bati siawa nanyawa nyawa mama akini kota jadi ko padual orang Minangkabau ko orang Minangkabau adeknya diakui di dunia adek basadi sarak sarak basadi kita pula semuca mati terambau kepala mabok lagi yang luku lapau kaduonyo. Ada itu sarak di Minangkabau serupa awu dengan tabi yang sanda basanda kaduonyo. Sarak mengatu ada yang memakai undang-undang mai yang di belakang. Culiak tabang kasamak dari sabak tabang kalaman basu di tanah patu. Dari diri yang turun ke mama. Dari mama turun kepunakan pusaku dan mudo nama bau. Rancang negari ini tua rancang tapi ini nama mudo. Taranti yo madili lelo sapan kalau ida tak pakai alama dun nagari dengan cahaya mama ya bapa amang konyo Minangkabau tu gini Minangkabau Minabi tiga kabau bagalau di tengah badak 5 tahun yang silam istana pagaruyung ke banggar orang Minangkabau tapanggang di api aduh tandonyo Minang tula angui tapanggang di adik dua mama di bakato orang Minang cupak di ali orang pangade jalan biasa orang lalu lah kalah limau di Minalu di adik nama suar dari dua adik kita Minang kula punah ibu ya papa iya ma iya bu sebulan jaraknya pagaruyung tapanggang ma
baringin gadang di tengah kota batu sangka di tebak patui sakah dahan ke bawah. Aduh, nalai menunjukkan kena batin mama dia bapa. Nambaringin di tengah agak di tengah kota tuanlah lambang nenek mama di Minangkabau. Urenyo tampi baselo, batangnya tampi basada, daunnya tampi balinduang. Aikolah namun kini mama dia bapa calialah keadaan. Tapi di kampung itu alhamdulillah di nama anak. Luar entah kena cok. Nyinya mama, nyinya ngangah namanya. Terangai lagi nak kawan. Nah, dia bilang kena ngangah. Batan diang nak jadinya cok. Nah, itulah mama ya papa. Jadi dah tua aruh, tua maurui lah satu. Sehingguhnya lah puna ma, kepenakan datang data urui lain. Jadi ni ibu apa-apa, sehingguhnya peradu asrah dan merah. Makna dari Nabi Madu kadang-kadang mengalahkan kanan kita adalah adik orang Minangkabau aragu maharagu hormati hormat hormat menghormati rasul di bawah naik pariso di bawah turun aduh orang Minangkabau ketikunya naik menjadi minantu sumado di rumah gadang naiknya ke rumah gadang mak dipakainya rasul apabila sumado sultan keturun dari rumah gadang mak nyo pakai pariso. Aduh, pariso. Kau aduh anak kakak seorang je berdua adik bagai. Patui deji peti balanyo. Mangkonyo saku ibu apa ambil banyaknya. Untuk bini, untuk anak, untuk keponakan, untuk orang banyak. Aku dah ibu apa di Minangkabau hebatnya ni mamak mengatur. Asikulah kajian Asra dan Mi'raj ku ah. Tentang adik Minangkabau. Wakatu Nabi Muhammad Asra dan Mi'raj. Lalu madu kamzah mengalakangnya kajafan. Itu hikmah. Hikmah yang kedua Nabi Muhammad madu kadang-kadang mengalahkan kadang ketik. Nang gadang adalah kampung akhirat. Nang ketik adalah dunia. Nabi Muhammad nyadui akhirat nyokalakangi dunia. Awal terbalik. Dia adui dunia di lakangi akhirat. Alun tantu hari kasihan alun tasigi matu hari bagagi keluar rumah. Lima rumput sinan mengerti, lima daun sinan mencontoh unju aja ini jemudik badulang di kampung orang. Siang bapa ni malam berambun, sehari ditangguh badan seorang dari sia badan kebayo. Sama tu mengajar dunia, baha piti nan kebanyak, baha rumah nan kebatingki, baha ibu apa kekayaan yang kemelimpah ruah. Namun kampung akhir dan kandung ditinggalkan, diulah mengajar dunia, akhirnya gitulah terabaikan. Ya mak? Ibu, aduan akhirat walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kasinan tujuh diri awak dan sebenarnya di sinan kita menghabiskan segala waktu panjang naik dadu ke ujungnya. Lama dadu badanku juga tiko yang memegang peranan di kampung akhirat bukanlah pangkat bukanlah uang tapi amal ibadah selama hidup di dunia aku. Kau lagi awak beramal ibadah maka senang lagi tu di akhirat. Nyampang kau indah mak air matu dia tua pada reisa sana indah bagun walai. Wahai sahabat, andai dan tolan, sesal dahulu jadi pendapatan, sesal kemudian hanya tangisan, masa di dunia kurang amalan, di dunia amalan saya sampai ibadah umpang baluah timbangan barik kakidah. Nan sasa dia kirema ai matu dia tua badai da adu ratinyo nan nasi nan nasi la jadi bubuah nan tapuang la jadi pinyarang tak ka mungkin tapuang bantu di lawui ya ma babu ana manu amak lagi kambo ba maju kaki nya ah jadi ya mama urang nama tigo ko tadi Hamzah lalu nyo nyimpian kakinyo ka paulani. Ya Hamzah kau lalu nyataan kakinya ke bawah Nabi. Nan Jafar maknya pangkuan tangannya ke bawah Nabi. Ah tujuan orang badua kau mah adalah melindungi. Sebab orang badua kau tentu dengan Nabi Muhammad kau dikadar-kadar kapi. Kau tiba orang kapi beku awal tak cinta lebih dahulu Muhammad jadi awal-awal. Kau lama seorang melatang kaki, seorang melatang tangan. Ah rupanya tak kalau ketiganya. Dalam sekalok Jibril timo baca Muhammad lama lalu tengah Hamzah kakinya main pit Nabi Muhammad
Nan Jafar makan kuat tangan. Delo kadang jauh tak cinta orang baru kuat tahu nyokua begitu nalar. Baka eh. Delo lah Nabi Muhammad kau di mana Jibril makba tanang-tanang melo nyok. Takui kata cinta orang baru. Belambe bang. Sab. Lambe. Nan Abzah kakinya tangan tuan yang wawang. Nan Jafar lah mau dikola lalu amat. Sampai paginya tak kandung-kandungnya. Dan tantunya Nabi Muhammad kau kamapai lu. Aku lama konyo asramireko ayatnya subhanalazim. Ana monyo paedanyo tajib namonyo. Suatu yang sangat mencengangkan kalimat Al-Quran subhanalazim. Aku aduh kejadian yang dasar. Nak masuk akal. Allah awali buapa ayat itu dengan subhana. Tajib tu. Kalau kita mengaji kitab tajib. Ibu. Kamari bawa Nabi. Dari ini Ismail ku kamar Nabi dibawa. Dibawa di malaikat Jibril ke tepi Talago Zamzam. Di mana lah tanya? Ini Ismail si kodria. Dibawa kemari nak kek. Di talantan Nabi Muhammad kemah di tepi Talago Zamzam. Di sinan baru Nabi Muhammad ku di operasi dadonyo. Jua dadu Nabi di balama tak pakai ladiang, tak pakai kapak, tak pakai pisau. Hanya dengan ujung tunjuk mereka Jibril membaca kalimah la ilaha illallah saja dicakuk-cakuli ku mamah dia papa sampai ke bawah pusing. Kupah dadu Nabi. Setelah dadu Nabi kupah diambil segumpal darah yang hitam. Ana monyo ala katu sodak kantu ibili apabila ibili masuk ke organ tubuh manusia di sinan bamanduanya manga karajunyo mamisian ke hati nurani awak abisikanyo basrakah jang kadang-kadang kamu saji na perlu acok-acok manangapan ajian yang tiap malam mana zikirnya na usah bayi dadu orang nak kayu di bazikir tu katu eh. Aku mama di bawah manuanya di ala katu soda iko langsung dicampak di Nabi Muhammad kan. Tuang. Nah gitu bang. Punya ala katu soda lo bang. Ala katu soda tu apa? Buti boleh kita. Awak menyentuh Nabi Muhammad lo nyongku. Tuang. Wapai ke dokter. Tuangan balak lo dah doa wak. Campakan apa tu? Dah ulir mak. Mati wali. Jangan kata campak le rata jo padu tu apa penyakit kuning warinyo. Cuman bahanyo untuk melampikan ibu apa jan setan bamanu di halakatu sudah angku hitam almarhum yang mengi kaji dulu takana di ambo dulahan dulu mama jo papa. Ambo jo kita dulu dah rajin cuman nak kaji angku hitam. Takana ilo ambo muncul angku hitam tu mengece man. Nampak-nampak di wajahnyo. Oh ngari-ngari munculnyo. Untuk mau si ibili atau setan di ala katu soda tua igi getaran gempa ibarat kampung kadang mama dalam musaj sehingga takwiwa lari keluar tak katulu ibili nanti gak di ala katu soda digi getaran getaran cuma membaca kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Allah la ilaha illallah la ilaha illallah dianggua kalimat la ilaha ko makna sabana eh la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah alu dicampan mamah dua kali nang kadindaan alu tubuh nang kasaku indah do alai sumangai duo indah duo nang kariwan mampi dan nabi namonyo mama nama nang kerindahan nama nang kariwan ketika kita baca la ilaha illallah indah tubuh nang kasak indah sumangai awak anayonyo iaitu nyo Muhammad jo Allah atau sifat Allah nang tujuh jo zat Allah ma atu nang yonyo mama aja papa dalam tu madunduan kalimah la ilaha illallah cie baca kalimahnya pada gua mak punya arti. Yang ini dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
maturi aja. La ilaha kalimah tarekat, ila kalimah hakikat, Allah kalimah makrifat. Amak tanazul kajinya. Tanazul adalah dari Allah yang bapak turun ke bawah membaca kalimah la ilaha illallah. Namanya kajinya kaji tanazul namanya. Tanazul itu taruka kaji sapaket, taruka dari bawah kate. Tanazul dari pucuk ke bawah mak batang kajinya ado dalam pengajian tuo. Cuma orang mengaji kalau perai alun juga sampai kaki kita ditaruhkan dan tanazul lagi. Ya nama? Pun. Tanazul pun perlu kaji itu. Mana dua kalimat yang lelah mak? Hampir alamnya, alam kudus, alam arwah, alam malakut, alam misal. La ilaha illallah mak. Api, angin, air, tanah. La ilaha illallah sampai ke pucuk beko mama aja papa. Aduh duan kajinyo. Kadang-kadang mangka indah mengaji pemalai. Ada sana ngajiku dia ketua. Alai sarang asia ke sawah batanam malah pilih mengaji bagi panjangan. Ada ari moro nak ngaji mai nanti nah. Terui. Terui. Israel lu ah. Israel tadi. Lah kanak-kanak titik komanyo Nabi sedang dioperasi. Lah sedang mencampan ala katu soda. Di kita Israel ko ada minum kopi, kita minum kopi. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berimpak dan bersedekah. Di dalam nasaban takoma ko adonan takari mencombo sama taruh pun minta maaf dulu lagi maaf apa tu? Ini kurang dibantu. Jadi untuk anak beliawan tadi Jumat dijalankan kota ini sedang Jumat kalau aku tidak salah lebih kurang hampir itu ini 300 lebih ya tambah di pagi 50 mungkin tidak barat kurang dari pagi ya. Tambah ini 2-3 orang kurang saya ibu, 10,000 orang, kurang saya ibu bantu, 8 orang. Kenapa tidak ya? Lagi bantu, berarti telah tidak bantu. Di visual bukan dia wanya ke kasusnya tarap. Rencananya beliau akan melalukan besok ke rumah pilihan suam. Habis kau apa yang terbukan diri kau binti dan bukan diri mat. Langsung ke Kalimantan ke rumah pilihan. Lepatang nanti Aceh Batang 1,800,000. Aku panduan 2 juta dia binti abok. 2 juta lah langsung aku agen ke Umi Batang. Hari Kamis. Umi kan kurang sehat. Jadi menunggu aku WhatsApp dan Aceh dulu. Pulang ke Basar Aceh baru Umi berakit ke Bogor untuk mama pun kini padilah yang menampingi adian kini. Padilah di situ. Di baru dia kakak sini senang kini anak kanya. Jadi bagi mama celai bantu anak kita nomor dia nomor saki bantulah nomor kini Umi lah meminta tadi. Kalau ada orang kita yang pengen langsung rekening Umi lah meminta tadi. Jadi kita transfer saja ke rekening Umi Biawat. Bapa ala dengan tua. Disambungkan jiwa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
puji dan syukur kita simpulkan dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita simpulkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pun sambung pengajian kita yang terputus, yaitu tentang Asra dan Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad dioperasi dadonyo, dicampaan ala kato sodak, kemudian diambil hati Nabi, dibersihkan dengan air telaga zam-zam 3 kali berturut-turut. Alam rahsia hati Nabi dilatan hatiku ke posisinya balik. Allah telatan hati Nabi ke tapi sebelum, maka diambil di mereka Jibril 2 mangkuk atau 2 gelas. Sagalih isinya 4 dan sagalih isinya 2. Diambil dari yang pertama oleh Jibril, isinya 4, dituntunkan ke hati Nabi. Dan ambil isinya galih yang pertama, iman, Islam, tauhid, makrifat, tak tuntun ke hati Nabi. So diambil galih cerai isinya 2, dituntun Allah ke hati Nabi, dan 2 itu hikmah dan sabar. Jadi dalam 2 kali isinya 6, iman, tauhid, makrifat, sabar dan hikmah, tak tuntun ke hati Nabi. Setelah dimasukkan 6 perkara dari pada 2 gelas, dikatakan dari Nabi balik dengan membaca kalimah la ilaha illallah. Batawi dari Nabi dari bekas bayi. Adapun Nabi Muhammad ko dioperasi dadonyo 5 kali selamanya itu. Para tamu di usianya kanak-kanak, sadang asyik bermain jodabrah anak alimah tersadiah, datang mereka Jibril memakai putih. Ditangkap Nabi awak ko di Jibril dibawa ke satu tampil, dibeda dadonyo dibersihkan hatinya. Beda yang nomor 2 dada Nabi Muhammad itu di waktu murahim, yaitunya tak kalau nyongkabali mereka dioperasi itu dan duanya dibersihkan hatinya. Beda yang nomor 3 setelah nyongkabali berakal dioperasi itu dan duanya dibersihkan hatinya. Beda yang kampe usianya sampai 10 tahun inyo kadiangkit dari rasul dioperasi dan duanya dibersihkan hatinya. Beda yang kelima di usia beliau 51 tahun 8 bulan 3 hari. Jadi dibedakan dengan Nabi Muhammad ko dan malaikat Jibril dibersihkan hatinya. Di 5 kali dadu beliau dibedah. Sungguh pun kawin dan dibantu ikan dilawin dan diadam. Lainnya kapa-apa niago ko bantinya kapa-apa ibarat. Sungguh pun cerita Nabi yang kita baca inti sarinya untuk awak. Nabi dibedah dadunya 5 kali. Awak selaku umat beliau 5 kali itu pembedahan dadu awak. Kalau 5 kali awak membedah dadu awak dalam 24 jam, maka bersihlah hati kita. Tak tuangkan dalam hati awak 6 perkara: iman, Islam, tauhid, makrifat, hikmah dan sabar. Apabila kita lah membersihkan hati kita 5 kali sehari semalam, iaitunya ketika kita mengambil air wudhu, ditampung air di telapak tangan, dilepan ke muka air. Lainnya wajah yang dibersihkan, batinnya hati yang disucikan. Insya Allah pada kurang 5 kali mak membersihkan hati dalam 24 jam, mangku sucilah hati kita, bersihlah jiwa awak, hilang dalam hati awak tumpah bini, hilang ria sama'ah hubud riasah lobo dan tamak, hilang dangki. Penyakit yang paling berbahaya dalam hati adalah 10 macam perakaro. Berhala itu namanya yang akan menghancurkan amal ibadah awak. Mangkonyo amal-amal dia apa-apa tanpa terkecuali, jangan kurang balah dadu awak 5 kali sehari semalam, supaya nak berasi hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. La ditawian di duduan Nabi Muhammad
Nabi dua-dua di dia pembuang Nabi Muhammad ko di malaikat Jibril khataman nabuah, iaitunya lopi segitiga tatuli di dalamnya Allahu wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah aisusita fa innaka mansurun. Tak laki di rumah Nabi langsung menjadi lagi yang karena gunanya di Nabi Muhammad tu maka khutaman buah senjata ampuh inyo kabar jalan jauh jarak panjang dari tampu warna jauh dan kali turun mungkin banyak musuh dan kemangadu dan kemalangi maka beliau dibekali dengan khutaman buah. Ah sudah tu baru malaikat Jibril tabang kasarugo mana mak manjapi burah untuk kendaraan asro perjalanan daratan. Tiba dalam surga dicari di mereka Jibril burah beribu badannya mak gapua-gapua dan caranca bagaikan hati bergembira ria dalam nambah ribu mak tak sudut si kue balain pada lain badan gapua inyo kurui orang bergembira inyo patah hati cimato bakal agahan nan bulunya kusui tulang menyesah keluar daging menyesah ke dalam tapale kui sajo urak si kui disudui ma era Jibril mahal lah murah lah si kui kawan yang kapuah bagaikan hati nyokuri jo patah hati kita nyok hei budak bahawah angkoh ah kuria kawan orang kadang-kadang gapura-pura bagadang hati bahan kota kako dia jawab dia pula oh malaikat Jibril yang membuih badan abu api cimatu abu bakal akan bulu abu kusut tulang menyesak keluar daging menyesak ke dalam amburin dua Jibril hari dua iyo rupanya burang mak dirindu api coba dah iyo dah makan tak lama tidur tak nyenyak ada pimpian burang kuah wahai Jibril terusan dikannya ambu kuah di hatinya la ilaha illallah di bawahnya Muhammad Rasulullah la ilaha illallah jaleh dia mu siana Allah tantu dia mu ba'an roh amu ya Allah jaleh dia mu tapi nan Muhammad Rasulullah kok siaku nyo di manyo kini ba'a bantuannya iyalah rindu bana bu kayaknya desa rindu amu kayaknya wahai Jibril sehingga malam mu dah lalu makan amu tak lama minum amu tak sejuk ambo rindu kebaki tulisan di bawah aku wahai Jibril sama jak zaman Nabi Ibrahim rupanya burahku rindu ke Nabi mak tulisan tertulis di kanianyo sama jak zaman Nabi Ibrahim dalam pun ada kubil wahai ibu tahun lalu burahku mak pernah membawa Nabi Ibrahim hijrah ke Baitul Maqdis. Setelah Nabi Ibrahim turun, anak kata Nabi Ibrahim ke orang. Oi, budak, iyo. Bisu pada suatu zaman, engkau akan membawa Nabi akhir zaman, Nabi penutup, tidak ada Nabi nang kalai sesudah inyo lain. Yang bernama Muhammad, tatuli di kanya engkau. Anak tatuli di kanya engkau, Nabi Ibrahim. Ah, baca bila dia lho. Dicalia di murah oh nampak tulisan dua la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ah saja tu nak elok lai murah kerbang ada kerana otak katu nak kata murah ada kata Jibril oh Jibril pujuk dicinta bulan tiba semua digali ayat datang yang kau tadi yang diambo tak cinta tujuan abu kemari wai murah
iyo kamangkui engkau ka pambau urang nan tatuli dikanya engkau ton manangan kaba takatu mak tala ora gapuan cimatul kagalakan hilang bulunya nan kusui licik padi warna cimatunya tarang desa kingga puak gadang hati menangah kemanamui nata tuli di tania basi yang puang bulat malanya balagi-lagi mengisai-ngisai bulu hanya bau kadang akabah kemanamui Nabi Muhammad sampai mama ada apa-apa lah dibawa bulat kau di Jibril ke hadapan Rasulullah Nabi Muhammad rupanya bulat kau memang tak kenal dengan Nabi Muhammad. Oh apa si kanjaya kan? Bakuta ini deh. Ambo si ambo alai. Deba si ambo ni deki Nabi Muhammad kan ya dia ce. Hai budak. Ndak terati tu Allah. Deki siang ba si ambo bagadang ati jo le tentu dia. Salamu ko ang ndak lalu mamikiannyo. Patah selero ni mamikian. Nang kini wai urang ko jodoh dua ko. Menangan takatuan tu urang. Niang ni keluar palu hijau nya mak di menahan malu ko urang mah hebat sakali ari antok ya ko manusia lah pada kali ari oh nate to le mah baganti tukang ari nanti bo di bau ya jadi sayidana bagai dipanggil buat kerajaan di bau tuang kuluki di bawah kadang-kadang Buya Muhammad Arif yang sedang viral di bawah aku meraju dari pakandangan kini dah tiba lagu Imam Sidi tukang hari emak iwa amaganya enam perangai dah coba rubah rami balainya batu sangka rami di anak arangku mango mana nak kaji bapatang tidak tapi perangai tak katuju iyo mak iyo lah ibu wah nama masih koro di kampung bo iya mama di koro bebas gitu para nak latihnya nyupai yo mengacrama tu yo tu ya katu mah tu ya aku kepilu nak aku kita contoh si urang sakali tegur langsung dia membisu tidak ada ucapannya akan dikatakan nyonyan tu karena kalau antuk mengece Jibril kan Nabi Allah wahai Muhammad yo barakah kita lain jadi wahai Jibril naik Nabi Muhammad ke teguran Nabi duduk di muka Jibril di belakang memaji tali kakang burak burak ko jalannya kencang lagi capi pada helikopter lagi kencang pada pesawat tabang lagi capi dari pulau travel barak kecepatan jalannya mak sasai-sai matu memandang burang lah. Di ma pandangan ketumbuhan di sini langkah menang pertama. Barangkai burang dengan kata Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi min al masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul artinya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada Muhammad itu tanda-tanda kebesaran kami bahwa sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mendengar malobe pula sah hambu sambu
tiba di Thaibah. Berarti kata Jibril, anzir ya Muhammad fasalli rakaatain. Turun dari bulan wahai Muhammad sembahyang dua rakaat. Nabi berdua turun solat dua rakaat setelah solat sunat dua rakaat, karena waktu itu perintah wajib nadulai cuma solat mutlak dua rakaat. Rasulullah sembahyang dua rakaat, nanya kata budak ini. Tiba-tiba ditanya di Jibril, aina solaita ya Muhammad? Di mana engkau solat tadi wahai Muhammad? La adri ya Jibril, aku tidak tahu. Kata mereka Jibril, wahai budak, engkau solat tadi di Thaibah. Kasiko engkau nanti akan hijrah. Disiko engkau akan wafat. Dan disiko pula engkau akan dikuburkan. Tamanua Nabi Muhammad, kemari awak ke hijrah Rasulullah. Disiko lu awak akan mati. Rasionya mak, Nabi Muhammad takalunya ke badan panjang jarak jauh akan ditempuh. Menembus langit yang tujuh pangkat. Perjalanan yang panjang. Diingatkan dari Jibril, wahai Muhammad, kanalah engkau kamati. Ini awak jangan dulu, mak. Kama jo awak kamaran tau ke Jakarta, ke Batam, ke Jambi, ke Bengkulu. Sampai awak ziarah ke Haji Bagaima, sampai awak ke Makkah tumbuh ke Rama. Kanalah awak ko kamati. Iyo kamati, mak. Iyo dah dapat indah. Kematian tak pernah seorang pun yang menginginkan. Tapi satu kali dia datang, nak dapi awak menulahnya. Mau ataupun tidak mau, suka ataupun tidak suka, apabila ajal datang, sadati tak bisa diundurkan, sadati tak bisa dipacapi. Nalokan tu lawar mak di mawak kemati. Iman, wahai sahabat, ya jiwani, oh adia jo kakak, ayala jo umi, di dalam Al-Quran, ayala terjali, ekolo nafsi mazali, katul mauti, satiola bernyawa, akan merasa mati. Kalau kalau kado aku merindah aku mengaruh apaan tapi mentahilah lu boleh. Jadi mama dia apa-apa mati sekali selang wajib kita buat kau mati dalam beribadah. Alhamdulillah Nabi doa nama dalam membuat dosa, angkat botol banting kartu, mengoco kerati kuah, maelo kerati rot remi, mampir batu domino, sadang mabuak jujudi, angok lapi dari tubuh mak neraku jahanam lah menanti kita.
Mangkonyo na kece Nabi mautun nas maisubi. Mati nyo manusia apa yang jadi kebiasaan. Kok condong mana awak Kristus ratu ibu apa? Di saat awak mati nanti itu yang akan muncul. Mangkonyo kita biasakan mambuin dan elo zikir, membaca kalimat la ilaha illallah dengan harapan dati-dati angong kaputui. Memang itu yang akan muncul. Man qala akhiru kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir pembicaraannya membaca kalimat la ilaha illallah, mangkonyo mencarupi masuk surga. Ya ma, iyo kemati ma, iyo kamu sembarang dia nyama. Oh mama mati dulu, biarlah mu kudian. Oh mu kudian, biarlah mama dulu. Sembarang ini nak, kamu mati. Nah yang nabi Nabi Muhammad kata bulan, malopik lemurah. Sah. Lompeng nang kaduo tibo di Madayan sajar Musa. Tampi Nabi Musa dikajar di Firaun. Solat dua rakaat, naik Nabi Muhammad ke tiburah balik, melompeng di buraga. Sah. Lompeng nang katigo tibo di Bukit Tur Sinina. Tampi Nabi Musa berdialog langsung dengan Allah, menerima dua mukjizat. Yang pertama, tungkek bisa berubah jadi ular. Nan kaduo tangannya bisa bercahaya. Cuma yang nabi dua rakaat, naik balik ke tebura, melompeng di bura. Sah. Lompeng nan kape tibo di Baitul Lahem atau Baitul Lahmi, tampi Nabi Isa dilahirkan. Cuma yang dua rakaat, naik ke tebura, melompeng di bura. Sah. Lompeng nan kalimo tibo di Palestina di Masjidil Aqsa. Di laman Masjid Aqsa ada batu sekarang meja. Diantah ditunjuk Jibril, tak balubang batu. Dipawean lah murah di batu di luar masjid. Nabi Muhammad Jibril Mikail masuk ke dalam Masjid Aqsa, burak tinggal di luar. Bah burak makona namu masuk ke masjid, karena burak konyo binatang. Binatang sadarnya tu binatangnya. Inyo ndak namu masuk masjid dah. Jadi ini ndak namu masuk masjid siang. Ma. Siang ndak namu masuk masjid. Binatang. Ya, Ma. Ah, tiba di Mi'raj Nabi Muhammad lah masuk ke Masjid Aqsa, tiba di Mi'raj langsung abang malaikat Jibril. Allahu Akbar. Sama aja di Nabi Adam sampai ke batu Nabi Isa. Iku luar biasa nyawa Asra dan Mi'raj. Salamu dia tak kambang apa-apa aja apa-apa. Nabi dan Rasul tak pernah dikumpulkan Allah. Tapi bila Allah mengumpulkan Nabi dan Rasul, salamu dia kota kambang. Yaitunya malam 27 Rajab. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai di Masjid Aqsa di Palestina, bakumpul Nabi namanya kasadonyo ma masuk ke Masjid Aqsa kasadonyo. Berapa yang Nabi dan Rasul? Ma? Oh, ba. Berapa yang Nabi dan Rasul? 120,000 orang. Sejak Nabi Adam sampai ke bagi Nabi Muhammad. Nan 120,000 orang koma diindang di tapintari dipilih atas cie-cie diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat 303 balai orang yang menjadi rasul. 303 balai orang diindang di tapintari dipilih atas cie-cie diseleksi oleh Allah dapat 25 orang menjadi rasul. Pilihan terukir namanya dalam Al-Quran.
wajib kita ketahui. Seandainya tak apa dia mak-mak dia apa-apa Rasul dan 25 orang, awak dihukum berdosa dalam Islam. Tidak pilih mak-mak dia. Ha, tolong apa juga di rumah. Beli buku di pasar cincin, tahu di perang panjang, apa Rasul 5 orang cuma wajib. Tapi Umar, kalau orang sisu Umar itu sayang deh. Dengan bismillah aku mului menyusun nazam karangan ini, menyusun namo sagalo nabi, sagalo yang wajib kita imani. 25 Rasul pilihan, namanya terukir dalam Al-Quran. Pantainya tinggi dilapikan Tuhan, andaklah nazam diangan-angan. Mula pertama si Nabi Adam, nyinyak manusia mula asanya di Darussalam, ditampu Jibra'il tanah sagagam. Kagua Idris banyak ibadat, menjadi rasul dengan risalat. Di dalam surga pernah bertempat, di atas langit jua bertempat. Ketika Nabi yang subur, imannya kuat, sarato tangguh. Di puncak gunung kapabalabur, perintah Allah Tuhan yang sungguh. Tiga buluman. Mau baca terus mau bilang lo mas doy. Atau saya 25 mak, tapi apa ada anak? Yo mak, yo mak. Dekat ada ulama kumpul Nabi dan Rasul namanya, lagi cek di Jibril. Allah cukup saya doa. Allah, Nabi Adam lagi mau. Allah, Nabi Idris. Allah, dari negara. Tak lengkap, karena tak lengkap, kami itu Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ayyala salat, ayyala falat, kulukumati salat, kulukumati salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk jadi imam, batulah tunduk Nabi namanya. Dan kalau jadi imam, dia kena batulah tunduk anak kata Jibril. Wahai Nabi Adam, iyo Jibril, engkau Nabi nan penentuo, badalan menentuo, bakatu menang pandai, engkau lah mengimami anak kata Nabi Adam. De Jibril, kalau umur iyo ambo nan penentuo, patamu ambo lebih tunallah, tapi untuk mengimami kini ambo nak talok. Baik mantut, iyo di gara-gara ambo mak Jibril tanyanya anak cucu, dilarang di Allah dalam surga memakan buah kul dia memakan juo, akhirnya tercampak ke dunia sansaro anak cucu di gara-gara ambo. Dan kini nak talok di ambo doa Jibril nadailah. Karena Nabi Adam kudu sadar man. Tujuan Nabi Daud ini. Daud. Yo Jibril, wang imam. Engkau kuri suara merdu. Yo, kalau suara memang ambo dan santiang man Jibril. Hebat suara bo. Tapi itu jadi imam dan talor yang berorang. Barat telah. Yo, aku pernah lo melakukan kesalahan sesuatu. Entengan boleh, nailah.
Angkir tanya lo, dibawa ni Musa lah. Eh Musa, ayo. Anda yang jadi imam. Engkau mendapat gelar dari Allah kala mula langsung mau tawata di tunala waktu tu dia teriak. Kini imam. Talo dan bodoh bagi Jibril. Ambo pamangka. Emosi mone tiga ratui. Sangene sirah kalemo. Ulang pamangka dan bisa jadi imam dok. Jadi bapak nak minum banyak kau yang makan tangan alasan supaya nak jadi imam. Ada luar dan borak. Kamu pernah membunuh orang dulu. Buat tanpa api kepada orang itu melakui kedua benar. Kini yang boleh imam nanti dengan borak. Haa, ini berakhir. Engkau jadi imam lain. Di bawah Nabi Muhammad engkau. Pangkit Khalilullah, tolan Allah. Di langit yang ketujuh engkau tinggal. Kini jadi imam. Ada kata Nabi Ibrahim, wahai Jibril. Kalau pangke alhamdulillah lah tinggi embo. Hilangin dekat tujuh long bo tinggal. Tapi itu menjadi imam kini dah talong dia boro. Bapak tuan, ambo pernah baluto siswa. Uponyo Nabi mereka yang pernah lo baluto mahasiswa. Dalo talong jadi imam. Aki balik mak, dek bantulah tundo Nabi namanya. Malasannya masing-masing yang ada, mak seribu alasan yang diketinggalkan ketika itu. Akhirnya patulah tunduk bijaksana Nabi Muhammad ibu malaikat Jibril mama dia bapa ditangkupnya tangan Nabi Muhammad diantar junjung kita kamera langsung Nabi Muhammad yang mengimami Nabi namanya itu mak. Aku hebatnya junjung awak patu ya awak peringati maulidnya Asra dan Mi'rajnya. Kan apa? Beliau imam rasul ikutan segala nabi. Yo mak. Allah sudah sumayang dua rakaat. Nabi namanya ko makbubar. Aduh nak pulang ke langitnya ngamat. Nabi Adam ke langit nampak kamu saya karena ikat dua. Nabi Ibrahim ke langit dengan tujuh. Labubar Nabi namanya ko mak. Baru Nabi Muhammad jo mereka Jibril keluar dalam bersaji. Tiba di teras musaji disonsong dek bidodari pada piurang dengan membawa tiga gelas air sagali air tuak sagali air susu sagali air putih. Anak kata Jibril, iktar ya Muhammad, pilihlah satu di antara tiga. Otomatis tangan Nabi Muhammad ketika itu pak dipilihnya air susu. Minum Nabi bismillahirrahmanirrahim. Lah sudah minum Nabi Muhammad, anak kata Jibril, sodakta ya Muhammad banan kau. Air susu nang kau pilih, nyampang ku air putih nang kau pilih wahai Muhammad. Mangko ngok raya laume engkau kasarnia. Nyampang kue tua dan kau pilih tadi wahai Muhammad. Mangko mabuahlah umai engkau kasar dunia pakaknya. Akulah mama. Sedangkan susu dipilih dari Nabi mak. Banyak juga umai Nabi ku nan hongok. Banyak nan nanti. Ya jatuh aja dulu ya. Ulang dulu ya. Tadi baca dulu ya. Ulang dulu ya. Ni dulu ya lah betapa panjang dia je. Kamu tu, ayo susu pak, kau nyampai putih atau beduk pak. Muju ayo susu, kau ayo tua mak, sedunianya pakam. Oh mabuk lah umat Nabi Muhammad ni. Sedangkan ayo susu dari minum, banyak je umat Nabi Muhammad ku nak mabuk. Yona, antara Baitul Lahim di Palestina. Nabi Muhammad menampak pemandangan di hati awang-awang, terdayuk-dayuk di hati murah. We meninggi, we menganda, tabang manisi, ngisi awan. Nabi memandang arah ke bawah, nampak pemandangan di Nabi tujuh balik. Pemandangan di tujuh balik ku ada yang menyenangkan hati. Ada yang membuat hati terluka. Ada yang membuat Nabi Muhammad tersenyum. Ada yang membuat Nabi Muhammad mengeluarkan air mata. Tujuh balik pemandangan. Lima balik buruk. Hanya dua sanyo dan eloknya mama dan ya papa. Kan elok lo. So, mak menangani ni. Kau jam dua sudah.
Mirek dulu lah. Nanti jumpa lagi pun si duya lah. Nampak kamu nampak di Nabi Muhammad Pak Bu. Urang batanam padi. Di antaranya banyak tak. Sabanta tu banyak tu gadang. Babuah masak. Karena olah masak dia ambil sabi. Sab putui. Pindah ke mari mama dia papa kerumpu ni ko. Nang basabi tadi gadang tumbuh lah balik. Pindah ke mari nang kena sabi ko gadang tumbuh lah balik. Sama kain kacang menyabi kemuku mama dia papa. Di belakang lah makin bangun yang tadi. Sana na hati Nabi macam dia gembira hati Nabi, tersenyum Nabi, heran Nabi. Tanya, bertanya ke Jibril. Ya Jibril, yo. Sia tu Jibril, sanang bana hati aku macam ni. Sekali bertanam gilu menyabi baka panjangan. Sia tu eh Jibril. Nakat tu mereka Jibril umai angkau ma Muhammad. Dia umai aku nama tu Jibril. Umai angkau na lajin basadaka. Sekali nyoba tanam gilu menyabi baka panjangan. Aku lah mama dia papa umai Nabi Muhammad. Nan bersedika, nan berjihad di jalan Allah. Sekalinya mengambil bayi mak gilu menerima tiwa ayi. Sampai kakak puak kira yang tak berhati putui imbalan dari Allah tu. Aman konyo nama adu. Pabanyak lawak basidaka di dunia aku ha? Dengan harapan bisua di kampu akhirai. Sekali kita mantan bijo tumbuh besar babuah. Kemudian tak pernah putui buahnya nama mak dan papa. Atau yang buat mana? Enak? Tiga kali gila kan serakah keluar di peti. Cikgu lah ni mamak oyak-oyak. Serakah aku nak mulut ulang kali. Lah pertama orang tak matui. Tangguh sini ni bang. Haa. Tiba macam ni kutai. Dah buat lagi serakah mak. Dah aduk peti ni dah keluar. Kau mamak orang buat kata tu nyawa. Ia sangat senang hati Nabi. Gembira Nabi. Bahagia Nabi. Umai dan ibu gua pasti dakah sadoe. Amin ya Rabban. Amin. Apalagi kau mesinduyan. Kalau mesinduyan yang gua gua. Kalau bini kau umai sejuta labi dari serakah. Napan ni amat ribeti rumah. Senang bini ibu gua. Pelainan kena macam mak. Sekali ia serakah yang napan ni yang boleh. Tau serakah panjang je. Ada nak pergi suara deh. Bantun. Banyak nak lagi serakah. Tuikolah. Ada nak pergi deh. Ada ini dua bapak. Kolah. Cie pemandang yang indah. Sudah tu. Tabaun di Nabi Muhammad. Di hati urama. Sima lelo. Kau kaji mama. Aslamirai. Kau kaji dan sebenarnya kaji. Aduh. Tabaun di Nabi Muhammad. Baun yang sangat mewangi. Lebih harum dari perut minyak kasturi. Harun ni lah. Dekan Harun. Bertanya lo kan Jibril. Ya Jibril. Halo kok. Harun apa ni? Wahai man. Ini adalah baun mewangi. Kubur Siti Masitah. Seorang wanita yang memperjuangkan keimanan dari padu batuhan kebaki manusia bialainyo di abui juminya angin yaitunya Siti Masitah. Jadi Masitah ko mama ketika Nabi Asra tabaun pandan pekuburan di Nabi Muhammad sangat mewanginya. Di Masitah ko inyo petugas di istana Firaun mengakar ajonyo tukang sikit rambut anak Firaun. Itu kan juga tu. Di pada satu hari mak masih tako menyikir rambut anak Firaun. So. Lah bisik ke bawah. Tak. Karena sikit jatuh ke bawah. Terluncu ucapan di lidah Siti Masitah. Ucapannya. Subhanallah. Maha suci Allah. Cilaka dan hancurlah Firaun yang terkutuk. Sekarang hari yang naik. Hoi, Ustaz. Anak kau baca tu. Dan memacu Tuhan, Dan. Tuhan engkau. Adalah Tuhan engkau. Hei. Nenayah ini mata, eh. Oh, kalau nenayah engkau, biar.
itu adalah ciptaan Tuhan dan Yusia Tuhan engkau dan selananya Masita. Tuhan saya adalah Allah, pencipta alam semesta, langit, bumi, api, angin, air, tanah, binatang, ternak, jin, setan, termasuk ayahmu sendiri adalah ciptaan Tuhan saya. Oh, Yohan Batu biar Yohan puas. Dilapur kayak ada, silakan dengan takui dah. Bakal jalan api laun kemenangan ayahnya. Ayahnya, ayo. Ambo tadi sedang disikir ambu ambo di masita. Tua, sikirnya tua. Di kecianya ada Tuhannya selain ayah. Bahkan lebih diberi itu di kecianya binaso lah ya. Yo mana tu? Yo, kurang aja masita. Cuma apa? Entahnya seliru. Ijakui masita kau di anak pinaon. Masita lah. Yo, ayanda saya manggil. Baik. Ditamui di Masita mak Firaun. Nak kata Firaun, wahai Masita, yo, benar apa yang dikatakan putri saya? Benar. Benar anda mengatakan ada Tuhan selain saya? Benar. Siapa Tuhan engkau wahai Masita? Tuhan saya adalah Allah, pencipta alam semesta, termasuk anda sendiri. Tuhan saya yang menciptakan. Oh, yo kain kang nago Masita ya. Yo leh hebat kau kini. Lapan dari malawan kalian. Yo. Jadi wajibku dan Tuhan. Oh indah. Kalau engkau tidak mengakui saya sebagai Tuhan. Wai Masita. Engkau akan ambo bunuh. Dan goreng di minyak angin. Dan nabui juga ia mengelaga. Bukan agau sajun yang karintakai Tuhan. Anak. Suami. Kadin goreng di minyak angin. Silakan wahai Firaun. Saya tidak takut. Bapak pikirlah kau dulu. Pikir periode hati nanang seribu akah. Dari polomisu kecewa ancak kini bakiro-kiro. Pikir benar dulu. Akui dan Tuhan dan bahagian engkau. Akan ada lagi rumah dan buwe. Piti dan lagi sama yang banyakan. Bapak Tuhan kan. Indah ada cerita. Dia kerana melawan dia mama dia apa-apa. Akhirnya balai. Diperintahkan Firaun bala tentaranya untuk mas yang kancah kadang. Dibuih api garang di bawahnya mama dia apa-apa. Disampailah di masuan air. Kemudian dia nabi nyalo garang api sampai air mengelaga. Lah mengelaga air ko mama dia apa-apa dipanggil Masita. Masita, iya. Allah nampak di kau. Kuali kadang bayi si ayangi api garang di bawahnya. Allah. Indah juga mu batuhan kadang. Indah. Kalau indah namu wai Masita. Suami yang kau tukar nambung ke meja angin. Wahai Firaun, daripada amu batuan kebodohan kau, biar campaklah nak padu dia bodoh. Dia ambil laki Masita kau mak. Dicampakan di Firaun. Mengalahlah. Saban tak sejuk putih matanya. Mapung kata. Dia ambil di masih angin mak. Dia gang kata. Wahai Masita. Dia. Allah nampak di kau, Allah. Nak bau hati, indah. Kalau alunnya bau bapa ngana alai Masita, anak kau nampak yang gadang dan nambuang lo ke penyakit. Ambuanglah. Yang biar lo anak-anak gadang mah, diambuang lo. Capus, malah aku hidup. Putih ya cimat tua mah. Mati sekali, tangan. Diambil juga siang yang dinjek katanya. Masita, Allah dua laki kau lah mati, anak nang gadang lah mati. Kini bah, alun yo berubah pendirian, alun yo mengakui dan Tuhan lai. Alun, nak takui kau, nak kini giliran engkau lai. Melompat dalam, kalau indah ada nantam pinggang kau. Disiko mama dia apa-apa seti masih tah mulai taragu. Bama kau teragu Masita mak anak dan sadang arit menyusu. Tabayang ni Masita di gara-gara awak anak kata ni ayo. Anak dah indah barusu. Sadang arit menyusu anak di pangkuan mak awak di kereta di perangun. Timbul keraguan di Masita di ibu kamu hati balantan tuang. Kau anak nak kadang biarlah nanya mati. Kini anak ketik sedang arit menyusu.
Di gara-gara awak inyo kemati ketagang di minyak angin. Dalam kebimbangan, dalam keraguan mak rupanya pada ketik dalam pangkuan mengecek. Anak atau anak bayi. Baik, wahai bunda. Jangan dipikir juga kecik pirawun tu. Daripada kita batuan kainyo wahai ibunda. Biarlah kita mati beranang di minyak angin. Di dunia awasan saru takai ko wahai bunda. Di kampung akhirat kita bertemu kembali. Awak sama-sama dalam sarugo bunda. Jangan bimbang bunda. Mambu selah. Menanga kata sepatu sepata dari anak mak. Masih tak tanpa berpikir panjang. Langsung dia mula besar. Putih cimatu emang. Mati barampik dalam cek kancah. Mempertahankan keimanan. Ketika Nabi Muhammad Asra tabaun pandan pekuburannya. Lebih harum daripada minyak kasturi mama dia papa. Daripadanya batuhan kapirahun. Biarlah nyo mati baranang di minyak angin. Kualah isi dunia nampak kamu. Para-para hamba Allah di atas dunia. Kuah kadang-kadang iman awak ku di Bali diurang mak. Ni bangsa idui penyakit yang tak nemukan senang. Kadang kita di aku di kepiang. Tinggalkan agamamu. Masuk ke agamamu. Dan bara banyaknya manusia ibu apa yang pada awalnya beragama Islam. Bahkan yang jadi ustaz. Pindah ke agama lain. Bara banyaknya mama dia apa-apa. Waktu gempa yang sangat dahsyat melulu latakan padang periaman sekian tahun yang silam. Bara banyaknya orang-orang non-Islam yang datang ibu bapa untuk memuju umat Islam kuah. Supaya tinggalkan agamamu. Dan lagi piti pada 7 juta. Namun kenyataannya tidak ada serangan lagi nampi ke mama dia bapa. Ya mak. Mungkin gadang kebalaga kayu kebasalin. Tiba lo diletawa nanti mak jangan sampai kita campaan iman awak. Biarlah wa angui terpanggang dari periman kita pai Islam kita campaan. Kuisi dunia. Dua tu ni lon. Nambua lai. Patago si lo. Nampak kamu nampak di Nabi Muhammad dia tiawang-awang. Tadayu-dayu Nabi ma nampak di pemandangan sangat menyedihkan. Ia memberi hati Nabi merintih. Air mata jatuh pada rai. Iaitunya orang sadang baranang di semua darah atau danau darah macam pujuh nanah. Melobeng. Baranglah manusia dalam sumur atau dalam batang air darah junana. Apabila kapal lo nyata cegok kata. Dilapi di batu serang meja. Cilam dia. Asa tak cegok. Batu seram ya. Akhirnya nak taluh menangis kepala tu. Menangis Nabi macam dia. Ditanya ni je Nabi ya Jibril. Dia siapa ibu abu macam dia. Umai engkau. Umai abu ni batu Jibril. Umai engkau nak suku memakan riba. Yo riba tu hari kasihan dimakan ni. Bahan riba kau mak. Pinjam piti 10 bayar sebalik. Kalau kontan kanai 10 juta, kalau beransur kanai 20 juta kredit sama dengannya. Bama gade duya mak urang tak kata awak pengen pulo. Onja urang di paturian mak makan riba namonyo. Bisu di kampung akhirat rasukalah azab Allah baranang dalam batang air darah junana. Apo birun kapalo tak cogok dilapi di batu segarang meja. Adona kini terjadi itu. Adona. Ai, semua. Jadi riba jual beli ibarat telur di ujung tanduk. Antara jual beli dengan riba setipis kulit bawang mama aja apa-apa. Kalau kita nak hati-hati, kitalah bergelimang dengan riba. Cik. Surah tu nampak lu di Nabi Muhammad ibu apa? Gajah gadang keluar di batu sekarang tinju. Karena keluar nyo pengin masuk ke dalam. Nyo tuduh-tuduh batu. Nyo ke masuk ke dalam. Siapa Jibril? Umai engkau mah. Umai mula bahaya.
Umai angkau namanya sa katu talu ruang muncul talu pi ulang kekanai ta diaga mangeci asap tau angok saju ati ulang tausak dari kananyo manya sa rasunyo mangeci pingin mencabui katu-katunyo tapi balai nda bisa le mama ja papa bakatu raminang kabau minyak taruah dati batu dapik dikawin di kampuangan. Tapi aku boleh muncul basera di bawah angin. Indah tak kapuang-kapuang lain dua mama dua papa. Air taruah dati batu dapik dikawin di kampuangan. Tapi aku boleh muncul basera di bawah angin. Dah bisa dikumpil dua mama dua papa. Amangku nyawa hati-hati dalam mengecek. Kalau tidak bermanfaat, ancak antuk, ancak diam. Tapi kini bang, agaknya orang ku mengecik asal ke mengecik saja. Indah diagaknya orang menangkakan naik. Akulah contohnya mak gajah keluar dalam batu ketik. Pengen masuk ke dalam dia, indah bisa lagi. Dia duluan dengan itu tu. Muncul sama monyik ya. Agak tu orang perempuan di pasar ya. Asal ke monyik ini lebih tambah tu. Ah, kesikik bang dia. Kalau nasihat agama boleh. Ibu. Pak bangi mak kamu. Ni orang polusi ke nak? Sudah tu nampak di Nabi mak. Kai-kai. Tiona lalu dicangkuai. Tiona lalu mai. Tiona lalu elo eh. Eh sialo ko Jibril. Umai engkau mak Muhammad. Umai ambo nama aku. Umai angkau nama lain orang berbebayi. Kasuruh orang di larang. Mengaji orang di patahnya semangat. Kamu angkau dupia. Mendengar ceramah. Ceramah. Siap guru eh? Kimam Siti. Kimam Siti. Tentu di dunia. Cak lalu, lalu kemari. Aku hari ini masih tua jenyo. Cak guru nari dengar daripada jenyo. Aku kait-kait mah. Ada orang berzikir, sama ada orang berzikir, zikir. Nah, ada orang nak kayu dia berzikir, oh. Dia nak zikir je dia, banyak air petir je. Dia nak berzikir je dia, kembali ke dalam meh dia je. Dia nak berzikir je dia, beranak je dia je. Itulah mama. Anak punya kayu-kayu. Malah ni orang berbaik. Hati-hati mama. Orang berbaik tu palapir je lah. Dah mungkin awak satu je awak pengaruhinya. Allah awak dah satu, orang apa kawri lo. Awak malah datang, awak tuan-tuk salah. Aku bilang. Baiklah, dia nak terlaki tu malah. Ini mama dia bapak pun kai-kai. Sudah tu, nampak lo dari Nabi Muhammad, orang batu lanyang gigi. Indah babaju salai banang tu mah. Balagi-lagi di tengah lapang dan sangit lapang. Nampak lampu, nampak penting sini. Tut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 
Eh, siapa Jibril? Umma yang kau. Umma yang bolehlah tu Jibril. Umma yang kau nampak malih mengeluarkan zakat. Lah cukup padi sadisam dari keluar jatah orang yang selapan. Piti lah sampai kurang ibu apa ada keluar zakatnya orang. Rasul manyasa malu gadang rasulnya mak balari di tengah padang nak babaju saleh banang balampuk nak penting saja. Mangkonyo awak ko ado tugui ratu awak keluarkanlah hak asnaf nan selamat. Sudah tu nampak lu Nabi Muhammad urang bakuku tajam. Runci yang boleh pijai dari timbago mak. Nyo garumeh mungkurau. Rau. Buat darah-darah muka di badannya. Malu luar mana yang sakit. Ni Jibril sebenarnya ibu-ibu macam dia. Siap kurang lah jali badarah muka bagi rumah juga. Umay angkau mamu amat. Ni umay ambu nabak tu. Umay angkau nampak upik menyerandu dalam hidup. Menyasa rasanya aku nak terjadi dalam hidupnya. Sakit aku juang sana. Usaha lah macam berkepanjangan. Kecewa dengan apa yang telah ditakdirkan Allah.
Awak tak boleh kecewa doma apapun yang terjadi di badan diri awak ke dah Allah kasadonyo. Makonyo awak tak boleh yang mupi menyelando. Kita saran untung kepada Allah. Berapa banyaknya masyarakat ikut mupi baka panjang je. Kadang dua naik di lantau kayu gadang tak kena je naik. Hai sebuah orang nak. Ada yang percuma yang punya naik. Antut. Kayu radang ni rantau pulang tak kena ada nukuk ke sungguh ini. Kau sungguh ini macam eh. Apa yang sah? Mana rando dah boy? Atau mama kecewa lo lepi laki nak ku ajak. Eh mana sah nak ada lepi laki. Mantun. Masai dan dia. Alam tidak dia lagi awak digayu hanya. Lah mana sah lo. Hujan hari bakal panjang. Hujan panjang jo. Alapan ni pada Allah kata sawah deh. Riba, orang nama upin menyerang doma di kebuah kiri. Nyo gores mungkonyo dengan kukunya sendiri. Cabik-cabik mungkonyo, kuyak-kuyak badannya. Mangkonyo awak nak mulai mupin menyerang doma dalam hidup. Bakuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilun likulli umadatin lumazam. Alladhi jamama lahu agadan yasabu annama lahu akhladan. Neraka wil bagi orang yang mau pi menyerandu dalam hidup. Yang mau pi dalam ma? Oh ma? Yang mau pi dalam ma? Kau sakit awak tukar balai ustang awak mau pi. Yuk nak? Kadang-kadang penyakit ni nak sanang penyakit ni. Allah salah din kui. Salah dia lagi. Sianu tuang. Nggak tantu semayang dinya deh. Sanang itu i. Wah din semayang rajin. Penyakitnya berajak di din dah. Kuat. Ambo pernah menengah orang seperti itu. Maku berani buat mengecek. Memang iyo mak. Banyak sakit itu ini ambo perhatian. Ketunya gaik dia buat tibunya di aduriang. Gaik lah rumah. Saki baka panjang dia. Tidak sebatalah lari perang panjang. Tidak sebatalah tibur yang jamin. Baca terotor. Sebatalah saja senanglah sakit dia. Pernahnya mamak baca itu je bu. Dia banyak orang yang pernah lulus sakit itu lah perang bu mamak. Pantun. Ambo yang baik mamak rajin. Abang lima katu. Tapi sakit nama senang dia. Dengan nurul sama yang depan. Masih hei. Jadi mama ya bapak iko mumpik menyelando awak besok ngarumi membuat seorang selado nampak di Nabi Muhammad bu pak orang sedang menguntung-untung di dah tahu luar push tahu luar push tu tahu luar di dah bangun tiang jadi iyo siapa ibu aku menjadi umay angko mama Muhammad umay ambu nama aku. Umay angkau nampak dutu ala hurabi. Otak banyak nan bohong. Kurang dikit cuota gae. Aku apa dutu? Pembunjiang yoyo. Ya do mak berdutu. Ha? Enak do dutu dengku. Malu dutu kewa. Sudah tua mama aja apa-apa. Nampak di Nabi Muhammad. Orang mengadui daging dua tenong. Satenong daging yang sangat harum, mewangi, baru. Satenong daging busuak balangalangau. Cuman anehnya orang kopak daging busuak dari tutuhan. Mengarayu langau diambil sebikang. Mengelabang langau katil ketika dia memakan daging. Tak cangang lo malaikat Jibril. Nabi Muhammad. Nih Jibril. Sialuh ko manusia. Ladali aduh daging harum sadri nuang gadang. Malahan daging busuak nanti empek. Umay engkau mah Muhammad. Umay engkau nama halam tu. Umay engkau nan halalai tapi naram nak tuju dia. Lagali barang nan halal nikah secara elo-elo cukui rukunyo sarenyo ado alinyo ado saksinyo ado maharnyo
lah dalil ladang ibadah yang sah secara Islam, tapi nang katujurinyo barang nan haram. Nah nyonikai do itu nadi makane. Urang suku pazina, istrinyo laima tapi nang katuju di luar makan dia. Aku dia kira ni suak memakan daging busuak balangolangau. Ya mah, baik laki-laki, baik manusia. Sudah tu nampak di Nabi Muhammad ulang melakak kapal wujud masih malter tak pecah kalau keluar darah mak tercerak benar marawang manan saki malara waduh tak samakin pecah kapal makin tercerak benar tercucu darah samakin nyampai malakak. Di siku yo jauh tai buat Nabi sedih mana Nabi macam dia. Ya Jibril yo. Siako ai Jibril ibu bana bo macam dia. La pacak kapalo balaka di basi batu tua yo. Darah la mencucu bana la tasera yo laka yo kapalo yo. Siako Jibril. Umai engkau ma Muhammad. Umai ambo naba aku Jibril. Umai engkau nambari kepalonyo subayang nambari kepalonyo rukuk tagak menyembah Allah de ulah kasawa kaladang mangali tanah balai mempena duduk di kantoi dah telagi subayang do rasu manasa meninggal subayang mangkonyo langkah kepalonyo bangka panjangan mangkonyo ama-ama di apa-apa sekalu kitu nang kini gua nan sumbayang tu ba'akabar sasampi-sampi balai anak raju ladukan yo barasi bunyo wak mangada dunia gua kasawa kaladang kabalai namun sumbayang dia sampai kitu tinggal siandainyo tiga mama di apa-apa laka kapalo bisua jo basiga karema malatui kapalo ko kadua banawa taserak darah kitu balaka tarijo kapalo awak ali ado wan dekat tu tu. Hoi. Tuan nama mudo. Kau nak gaya tiga yang semayang gaya lah malam mana. Rang gaya nak tiuntung nama. Kalau anak mudo jadi lah. Kadang-kadang dia lah malalai limudi agak tadi semayang. Kalau kita nak gaya kau kerapi semayang dia nak tinggal lah nyolai. Si baba semayang kau nak kalitanyo bisu di kapua akhirai. Bala banyak amal ibadah mama kerajuan kalau semayang dah becus ndak ada artinya. Oh awak mangun musaji gontong air royong tiu ari menyantuni anak yatim menapa ngaji patang tiga tapi semayang ku tinggal dewa terlalai dewa tidak ada artinya. Iya mak iya bu sebatang pohon daunnya hindang lebat buah serta bunganya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya asam kandi asam galugur katigo asam siria riang manangi mayat di pintu kubur menyesal diri tidak sembahyang daun ke tinggi langit kalau tak sembahyang apa gunanya elo elo mabala talang talang jan sampai patah duo elo elo kada iyo sembahyang jan sampai jatuh ke dalam neraka jiko laki azamnya Allah datang beransur mayat di azab di dalam kubur daging dan tulang menjadi hancur jikalau tiga
karena enggan ataupun engkar di dalam kubur api membakar tiada lagi tempat berkisar. Dah do tapi berkisar emak. Ya mak. Di kolatiga sumaya maghrib di dalam tanah di dalam kubur tanah menjepit mayat menangis menjerit semakin lama bertambah sakit. Di kolatiga sumaya isam karena mengikut nafsu dan hawa segala nikmat yang diterima akan ditanya lalu disiksa. Jikola tiga supaya subuh karena tak mau mengikut suruh di dalam kubur hancurlah merasa sakit seluruh tubuh. Jekolah tiga kelima-limanya murkanya Allah datang segera diam di bumi Allah tareda carilah Tuhan selain saya. Kalaulah kalimonya tiga mama ya papa nang kata Allah keluar di bawah bumi dan jan bertuhan nyukadin lagi. Cuma konyo mak urang nama dia semua yang melakak kapalu kerajaannya. Cuma, cuma, terus, sudah tu, aku lari mak. Alim bila kita buat kemenangan dulu. Itu tiga kemenangan lagi. Lah itu tiga kemenangan lagi mak. Nanti wali mak. Jadi itu mikrat. Jadi emak-emak di Palestina ada batu gadang cie. Tampi tagak Nabi kanaik mikrat. Batu koma dulunya terletak di permukaan bumi. Karena nyo tahu Nabi Muhammad ko kapi mikrat menemui Allah. Batu ko nyo menurut ke Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Dia mau pingin lupai mantan engkau mikrat. Nang kata Nabi, wahai batu Nabi Sado. Ambo mikrat tu dah ada ngamu orang lain tu. Di mana boleh juga nak. Boleh satu lah mau mantan engkau sampai mikrat indah. Mana boleh Muhammad juga nak mau pingin pai. Gak kau nak boleh pai indah malah tangki juga buka di sini mantan engkau lah nak. Tuh dia lah. Naik batu gua mama ya papa dari tanah. Barat tingginya mak. Sakiro setinggi lo temo saja ko lebih dan kurang lah. Ah timo dia tu pijar Nabi Muhammad itu kau boleh pinjam tu. Nah, saya kata dia lah. Sampai kini batu tu mama masih tergantung di awang-awang. Bukti Asra dan Mi'raj di Palestina tu batu nang gandang tu mak masih tergantung di awang-awang dan jatuh ke permukaan bumi lah. Cuma orang Palestina kau takutnya batu kau katanya tua hilang sejarah Asra dan Mi'raj dibuatnya ibu apa antisipasi. Cuma nan antisipasi kau dah ada bagi sir di tanah di batu tetap taranggang mereka. Mereka kau lagi keluar taranggangnya dah ada bersentuhan sama mama alasan dibuat orang Palestina itu abad itu kan. Baru lek turun jajang dari langit itu. Yang pertama jajang Amek, yang kedua jajang Perak. Dipijak di Nabi Muhammad Perak di pacinya Amek. Bahamanku dipijakan ma Perak di paci Amek. Nan Amek adalah kampung akhirat, nan Perak adalah dunia. Dipijak di Nabi dunia nyok pacian akhirat. Ngeng tush tiba ada lagi apa tak diketok itu tong 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 tong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahdu ana Jibril
an man. Siapa? Dengan siapa? Ana ma'a Muhammad. Saya bersama Muhammad. Menangan Nabi Muhammad tu Pak Bupan jago langit dan sumi buka. Ngaj. Ini lebih gede. Tiba di langit pertama tu Nabi cicilan. Nampak dia Muhammad tu papa di langit pertama ulang tua duduk berjuntai. Lagai sangat. Cuma rangkai ko mak kerana dia dulu dia di langit pertama tu nya. Kasuo galak pada ibu. Kau ayah. Kaki itu juga dah jual. Kasuo galak pada ibu. Kaki dah yang matuh jatuh pada buah. Batanya oleh Nabi. Ini berusia tu. Ini yang mawak. Itu nak dikatakan Nabi Adam awal Muhammad. Oh ya walu yo. Bama kau galak ni kasuo menangi kaki dah. Inyo galak kasuo wae Nabi Muhammad. Nampak dinyo anak cucu sedang bayi badai. Zikir bersama. Menangah asro dan mirat. Basidakah. Baik kamu saji ziarah ilimudi. Kemakan aku sumani. Aku kena tua. Kek lama. Tari ke sungai sari. Malam-malam di kota tua. Anak cucu dan ibu gue langit. Wah, ya, ya, ya. Oh, kau malengah tu dah. Nampak anak cucu mama bampin minum di lapau. Kudu malam lah. Malu dang. Malu ganti ganti. Maaf buat kalau macam lagi gue. Yo barat sadi Nabi macam ni. Yo lah Nabi Adam kudu kerana jodoh. Aduh pendapat mengatakan mencari Nabi Adam ke suruh nyolalah nampak anak cucu pasangan hati dalam seluruh. Dicari akan tidak nampak anak cucu mamati marau maluduang dalam neraka. Sehingga Nabi Adam pukul lagi kiamat tujuh kanjur. Kelak menangis. Ini anak cucu dia. Dah mengenai ini ke mati. Leputih balik kapal loko wang legan. Terui. Terui Nabi kalangi nak kedua. Di sinan basuh di Nabi Isa Yahya. Naik kalai ke ketiga. Basuh di Nabi Yusuf alaihi salam. Terui kalangi nak kape. Basuh di Nabi Idris. Terui kalangi nak kelima. Basuh di Nabi Harun. Terui kalangi nak keenam. Basuh di Nabi Musa. Terui kalangi nak ketujuh. Basuh di Nabi Ibrahim. Sadang tasada di batang kayu. Yang bernama Sajaratul Muntaha. Tasada Nabi Ibrahim. Pak Nabi ye. Hei, Umar. Kamu apa? Ambo kapai mana baik tu nalah. Hei, siku tu. Aduh, dia oleh ye. Aduh, ni. Wai Muhammad. Di Sarugo nanti, aduh sawah di ladang yang sangat luas. Oh, aduh sawah lo, ini. Aduh. Ladang, kawai. Tua caranya. Suruh nunggu yang kau bertanam. Anak saya tanam. Dari duya bertanamnya. Ladang lawi, sawah lawi. Tolong tanam biji di duya. Atunya. Tolong kau baca ni. Bawa tu mek kau suah. Ni. Subhanallah. Ladang lawi dalam surga. Jadi na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alihil azim adalah parakiah Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad cucu umatnya supaya banyak awak bertanam di dunia ladang di sawah dalam surga. Ah itulah pekek. Ilangi nak tujuan. Ala sama isama Muhammad.
mak ketika ketahui Allah insama Muhammad Jibril qala lahu takadam apa sawanya dia telangi ado lagi dia telangi ado lagi dia telangi ado lagi dia telangi nak ketujuh malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, yo ambo mantan engkau sampai di sikonyo untuk kati ambo nabi samantan ambo paso juo kati wahai Muhammad angui tapanggang sayo ambo untuk amanamu itu nalang kau seorang ini Muhammad ambo sikokonyo. Jadi Pak Jibril apa hira nah nah talon aduh ko sobo lo iyo angwe mo aku paso juga panggang bo tiba ada mama hikmahnya adalah Nabi Muhammad dia malaikat Jibril ibarat murid dengan guru nan murid Nabi Muhammad nan guru malaikat Jibril sama aja dari asal junjungan kita dibimbing oleh Jibril aduh untuk amanamu ya Allah aku mah guru nyubimbing awan nyoban tangan kaji, nyetunjuan kaji mak supaya nak jali jalan lewat. Taluak baliku janjang tapian segala macam guru menunjuan hama aja apa-apa. Ketika jalan lata bantang lawi, ketika jalan basimpang lah jadi lewat lama kali tampua. Sinan guru berpisah aja mama aja apa-apa. Sehingga lagi nak tuju guru mantanya. Nak sampai kepada Allah benar guru mantano. Untuk mati Allah tuju awak seorang lainnya mama aja apa-apa. Ya mak, satu lo guru mantan atau lo guru lah. Kau kadang-kadang kan dulu dan dapui kena kau supaya lo guru nanti katu telah kau sentiang lo guru eh. Kadang kan Jibril dia mama lagi kali kita tujuan yo. Ah kata cai seorang lain. Apa maksudnya? Untuk mencari Allah tu mak yo kita masih yang merasakan Allah tu bahaja awak. Maninyo gulo mama jo apa-apa. Guru hanya mengajian manih gulo. Bahana manih gulo ko ya. Ko. Ayo minum lah itu mama jo apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Awak rasuan ni manih gulo. Manih gulo. Awak mana seorang? Jadi pemanunjuan macan manih gulo tu bisa gulo tu lah. Ayo merasakan awak masing-masing Allah tu jawab mama aja bapak. Ko hikmahnya akhir balai nak kata Jibril, wahai Muhammad, yo kita ke berpisah. Ambo singgokonya sabalu nanggo berpisah jangan kau wahai Muhammad. Ambo calian wujud ambo dan sabananyo kan kau. Ba'a wujud ambo nan asli. Jadi wahai Jibril. Dinampadah dek Jibril ko pak bukan tunyo nan asli. Sehinggonyo dek kagadangannyo mereka Jibril ko ma. Sayonyo sabalah talampu dunia ko ni. Kurang ni. Bapa ngenek kau datang ke aku wahai Jibril. Dia bisa ngenek dah memai. Bisa ngenek, bisa gandang maka tu ngenek. Kau tak katu lah. Ayo, akhirnya mah berpisah. Digulung Nabi Muhammad awak dengan awan yang angan putih. Jarani sangai jarani elang gumelang sangai gumelang. Digulung tujuan kita ko dengan awan yang sangai putih. Lapi ke raf-raf. Lapi ke mustawa. Sampai melewati luah dan kalam tibu di aras ibu apa tatagun Nabi Muhammad rupanya di tiang aras Nabi tamanuang tatagun berhenti di situ bangang kau berhenti Nabi Muhammad di tiang aras nampak di Nabi Muhammad seorang pemuda yang tenggelam di tiang aras pemuda di tiang aras tenggelam tamanuang Nabi. Hebat pemuda eh. Di tiang aras tenggelamnya kalah Nabi dan Rasul eh. Nabi Ibrahim yo di langit yang ketujuh pemanuannya di tiang aras penasaran Nabi diturui wahai pemuda yo siapa anda Nabi ke anda Rasul ke anda ulama kiramai ke anda aulia Allah ke anda tuanku kah anda? Ustaz kah anda? Dijawab oleh pemuda. Wahai Nabi Muhammad,
Ambo indak Nabi tu. Ambo indak lo Rasul. Ambo indak orang kira main gadang tu. Ambo indak awliya Allah tu. Ambo indak lo tuanku tu. Ambo indak lo ustaz tu. Tu bang. Ambo hanya manusia biasa nyawai Muhammad. Manusia biasa. Iya. Bahkan kau dibuang kau ditampik na mulia. Aku amalan selama ini dari dunia lebih tinggi pada Nabi dan Rasul. Engkau tenggelam di tempat yang mulia ini. Nang kata pemuda kau, wahai junjungan, wahai Nabi Muhammad, salam amun di dunia ada tiga kerajaan yang pernah kau tinggal. Rupanya ada amalan pemuda kau tiga macam. Manyo nanti go nam pratamo wai Nabi Muhammad lidah ambo basah menyebut nama Allah. Petang pagi siang di malam lidah ambo ko sibuk memacu asma Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidahnyo bergelimang dengan asma Allah. Ko amalan yang pertama. Nang kedua wahai junjungan Nabi Muhammad, hati ambo tersangkui kamu saji. Petang pagi siang di malam panganan kamu saji nyawai junjungan. Dalam mati kalau nanti mulai musaji wiri solat berjamaah yang tiga baca Quran 20 api jamat ambo tersangkui kamu saji. Nang katigo wahai Muhammad, wahai junjungan ambo dunia akhirat, amalan ambo nang katigo, ambo dah pernah melukai hati ibu dan bapa, ayahku, ibuku, aku senangkan hatinya, aku gembirakan jiwanya, ambo gue ibuku tersenyum, ambo gue ayahno ambo tersenyum, dek gara-gara piye perbuatan ambo, ambo dah pernah durhaka kepada ibu dan bapa, walau hanya satu detik saja. Ku amalan padi ku mama ada apa-apa. Ia dua kerajaan tiga tu mak. Ia dua kerajaan. Basalida menyebut nama Allah. Tasakui hati kamu saji. Indah duraku ke itu apa. Nampak dia banyak terjadi nama tiga. Aduh. Muncul terdorong kaya anda awak kama awak. Mantang awal kayu lah cadia dan kecewa nerinduk dipandang sebelah mata. Kalau pakar rumah balik budi pekerti bayar jasuh bunda nak kata balik lah rumah. Kalau itu rindu awak kesempatan untuk membahagiakan hatinya. Pi kalau mati doa lebih banyak. Seandainya mama ada apa-apa ingin membalik kebaikan ibu awak. Jangan ayah, ayah rekolong. Induk saya lho. Kau ingin membalik kebaikan ibu awak. Awak akan makan yang dua awak kau mak-mak. Ambo ingin membalik kebaikan amak kamu. Sejak dalam kandungan sampai kini. Ambo akan makan amak. Ambo hantar amak ke tanah suci. Tapi tidak ada pesawat ambo hantar. Naik amak ke punggung ambo awak. Awak hantar yang dua awak itu ke makan amak. Di siku duduknya mandi awak tu. Diantan ke Makkah barangkali pulang balik antara Makkah dan dari gugur ke Makkah 70 ribu kali pulang balik antara Makkah jo nagari gugur mantan mandi awak paine haji alun tabalih satu titik darah waktu melahirkan coba ya satu titik darah alun tadi awak itu di siku mah bantani go ke Makkah aman konyo hati-hati mamanya papa. Kalau mati dua pawa, yuk kita doan, kita ziarahinyo, kemudian kita maaf, maaf, kau aduh kata nan talon so muncul nan tadogong, maafkan ambo. Kalau lah rela idu apa kawa mak selama idu awak ni, tapi kalau murka ibu dan bapa alamai idu kita kasasaro, yuk mak, ya doa dua pawa lain, banyak dan indah. Mangal ya mama nang gawe ambo sendiri mundur berunak dua pak boleh dah dua ya boleh. Hanya doa petang kami malam Jumaat mak dibaca surah Yasin di doan palu tu inyo. Sekalian kita minta maaf tentu awak di dimaafkannyo. Diridainya awak disayangnya awak bangganya punya anak. Atu mama ya papa alam ini kita akan bahagia baik dunia walaupun akhirat. Ya mak. Tauri Nabi. Neng.
di tampe yang terakhir, tampe yang paling suci, Hadrati Kudusiyah namanya. Karena Nabi Muhammad kula tibo di tampe yang paling tinggi, langsung Nabi Muhammad duduk bersimpuh. Simpuh mari duduk terakhir mak. Langsung Nabi menunjuk membaca At-tahiyyatul mubarakatu salawatut thayyibatulillah. Langsung dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Taman Muhammad, Allah mengucapkan selamat untuknya. Selamat untuk anda wahai Muhammad. Jauh dipanggil ala datang daki diimbau ala tiba. Segala macam rintangan halangan langkau tebus katanya. Kini engkau lah berhadapan dengan saya. Selamat untukmu wahai Muhammad. Nabi Taman Nuang tunallah lah mengajian selamat itu awal. Yulah selamat din. Takana umainyo narajim baibadai. Uang gugu narajim semayang. Orang gugu hari zikir sekali lima hari. Kalau gua luang bagai sekali sebulan deh, umat dan ibu gua ilmu nasar esal. Atam balik. Assalamualaikum wa alaibadilai salihin. Jadi Nabi Muhammad kau memang tak pernah melupakan umatnya dah. Di saatnya menampil ramai, rasaki gadang, labu gadang, umat pastinya kena. Takah kulo awadanyo. Jangan katua dua pak bau tuan awad tuan tuk se. Anak bigo bala ku mai kenai. Ada nyu la bau tuan dia. Mai dia ma. Ira. Di selamai kalau kita kita nak sali gua. Yang solehah, yang soleh, selamat juga ya Allah. Hati hamba engkau yang soleh. Ini kerana tak kata, baru Nabi Muhammad ku inyolah selamai, umainyolah selamai, baru nyom bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Mengarik tunjuk Nabi Muhammad dia apa-apa, batamu ampu je tunjuknya. Nabi Muhammad ketikonya menemui Allah latibu di hadrati kudusia duduk bersimpuh. Lima jari Muhammad dia apa-apa, cik-cik dilipit di Nabi. Pertama dilipit kelingking yang tam. Aduh, diindahan ketika kita lah berhadapan dengan Allah. Aduh mama, tubuh nangkasa dilipit di Nabi. Dalai, dilipit lo celai dia juga tam. Ayah dilipit sumangai mama aja apa-apa. Dilipit lah tam. Anak dilipit le mama aja apa-apa. Tubuh dan alui angin serita indah lo lele. Tinggal dua lainnya mama aja apa-apa dalam kita solat. Nabi menyampai sumayang ke langit ke hadrat kudusia. Tinggal dua lainnya mama. Mulanya nyotaranggang. Kemudian ketika membaca Ashhadu an la ilaha illallah batawi nantaranggangku jadi cihenyo. Kiaitunya si ujum'am dengan si ujud muha. Ujum'am aratinyo sipe Allah dan tujuh hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama basar kalam. Yang menyembah Allah adalah sifatnya dan tujuh si ujud muhad namanya. Yang disembahnya si ujud muhad iaitunya wujud Allah yang zatul buti, zat samato-mato yang laisa kamisli sayun. Yang menyembah zat adalah sifatnya, mangkonyo satu etikat dan makrifat ama-ama sumayang dalam menyembah Allah. Ketika kita latihan tutu mak ashadu an la ilaha illallah ampu jutuju awak konyo cie mamak ya papa aratinyo bana nan sifat jo zat la cie. Di mana sifat di sinan ado zatnyo, di mana ado zat sifatnya ado sinan mama dia papa abaru bone satangkai ibadah kita mama dia papa minimal terakhir tak katu paham wak dalam solat tidak kado ma tidak kado. Adapun yang wajib kita yang bagi sembahyang nak selapan pada kado nang kalimo mengetahui siapa yang menyembah yaitu nyo si ujub am aratinyo jum'am sipe Allah dan tujuan. Hayat ilmu kudrat ilal semak basar kalam. Nabi simbanyo si wujud muhan. Yaitunya zat Allah
yang laisa kamisli syai'un. Ah, baru manik. Salat terasa enaknya dalam beribadah. Ah, la sudah takatu Muhammad. Baru Nabi na Allah bertanya ke Nabi lai. Wai Muhammad, iyo tunalah. Kini engkau lah tiba. Dari jauh berjalan, banyak rintangan jualan, engkau tembus sadonya. Nang kini kasih ketentuan sayang terlampau. Akanda engkau Muhammad. Aka keinginan engkau. Nang kata Nabi, ya Allah ya Tuhan, namun nado punya keinginan dah. Nado bakal dah gai, ndak. Nado tenaga aku ko agai, nado dah tenaga. Aku lah padi Nabi awal. Nak pernah meminta. Jadi tu nalah pandia lo. Awak sayang kayaknya tapi kanda anak do. Dia kerana kanda anak do namanya kasih tertentuan sayang terlampau. Iko nan buah jatuh sorang namanya. Ibu dia ni lah. Nak lagu batunja jatuh hero. Wai Muhammad yo. Kalau engkau ini nak kanda tapi ambo kepada dia. Eh tapi kalau Allah kebagi itu bah aku tipu. Nak kata Allah wahai Muhammad. Ambo agih engkau galah. Galah nak kebagi yang kamu tu nalah. Agalah yang boleh. Ko kalamullah langkau agih yang kebagi Nabi Musa. Khalilullah kelatak di Nabi Ibrahim. Safiullah kebagi Nabi Nuh. Alay. Aduh cik lahai Muhammad. Aduh. Gelar engkau Habibullah. Artinya kekasih aku. Di mana aku ada, di sana engkau ada. Di mana orang memacuna muamu, wahai Muhammad, dari bacunya engkau, aku bilang. Mendoa umai engkau di permukaan bumi, tidak ada selawai di dalamnya. Tidak ada Muhammad terbacu di dalamnya. Ambo tulah matah doanya. Tuman kunya mama aja papa, kita mendoa. Kalau awak, kalau akhir, awak berselawat kepada Nabi. Aduh. Wa sallallahu ala khariqatihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Itu namanya berselawat kepada Nabi. Kadang-kadang orang nak tertuli kaji, maklah gaib. Mendua sepanjang tadi baru pernah dengar. Tak ada wa sallallahu itu pernah macam. Itu ucapan selawat ke Nabi itu. Subhanallah wa bihamdihi puni macamnya. Aku rapi wa sallallahu ala khariqatihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abaru diterima doa di Allah. Jemaah. Kana ala wa tura bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alat suanya kedua. Rabbana atina fi dunia asana. Nggak ada selawai kebaikan Nabi itu. Allah mengaturkan. Ambo engkau umay engkau ayah Muhammad. Kalau mendoa itu kamu. Nggak ada nama engkau di dalamnya nasini. Ambo tulak doa itu. Katubana sayangnya Allah kebaikan Nabi awal. Sayang. Alat perjalanan Habibullah. Ku aduh pada dia bocelai Muhammad. Alat itu nalak. Sumayang. Maya, yo, padahalnya itu nalah 50 kali. Wah, nyalai. Yalah, Nabi Muhammad kau pada gitu nalah dari KB kadang ini. 50 kali saya semalam di KB. Ya Allah, mau terus ke walai jadi disandang sama yang mah. Eh, dia yang lebih mengkuih ya. 50 kali. Yo, 50 kali mah. Tiba di langit yang ketujuh. Hari ke bawah. Di langit yang keenam. Tanya oleh Musa. Eh, Bapak. Iya, Pak. Lepas dia mana itu nalah. Alah. Alah, diri itu nalah. Aku, Pak. Membayang. 50 kali saya semalam. 50 kali. Woi, Muhammad. Kadang amik, Pak. Tak lupa dulu, main dulu. Umai sendiri yang kadang-kadang kuat-kuat sekali semuanya sehari banyak yang berai. Tuhan yang apa ancak balik kata balik minta kurang lah ke Allah. Jadi ini Nabi Muhammad kau patuh lho nyamak ni balik kata ibu ni tunalah ya Allah nak kata Pak Musa supaya aku banyak amin dah taluh rumah yang bodoh kurang lah lah jadi kurangan.
barari kulami Allah sumayang ko mak limo waktu. Di kabeh bali tiga ampe limo. Turun ke bawah, timun langit nang kanam ditanyo lo bali di Musa. Apa dia? Allah di kurang tu nada Allah. Barai limo. Mati bali kale limo ba. Oh, tampe limo bali tu mak. Na talo ke rumah kau dulu. Umay dia ni orang galang kuai-kuai sekali sebiar sehari banyak ni datang lo. Umay aku ngenek-ngenek ni sikit-sikit lo muai. Banyak lo keraju nak sawah, nak ladang, nak menghali segala macam. Hampir pun lima kali yakin lo nak tak ada jawan lo. Tu bapak, letih dia. Tapi umay empat kuai. Oh, tiba-tiba tu nalak. Yo, mamai. Kata Pak Musa bagi lo. Kurangan. Kurang lo limo. Kampai puluhan eh. Pai puluhan tu dulu mah. Di langit yang kanam. Kata Nabi Musa bagi. Sampailah Nabi Muhammad ko pulang balik. Antara hadarati kudusia di langit yang kanam. 9 kali. 9 kali limo pada. Ampil puluh limo. 3 limo oleh. Laringkan yang diri ko tadi. Ingat ni leh. Tiba lagi ni kanam. Baralai mamai. Imo lah ni bang. Limo balik ni bang. Dah talo ke rumah kau tu. Tak kurang dia. Kecil Nabi Muhammad pak. Kalau nak limo pun nanti yang nak tak kurang dia. Limo. Tunalah kau ni mengurang lima limo. Berarti kalau aku balik kata pi. Nah, dulu lihat tuan boyu membora. Yo, mari tu mah. Biarlah Pak Musa. Kalau layu talo di rumah yang pun mengerajun lima katu gua. Para gitu nalar gua. 5 kali sehari semalam ku nak talo di rumah yang pun. Berarti di rumah yang boleh. Membalak dah perlu di rumah yang boro. Aku bangi lu ni mau main lah. Tu bau main. Yo, aku waktu ke bawahnya nanti. Yang betul kurang dalam. Aku kata kau lah. Akulah mamak dalam kenyataannya membantu pendapat Pak Musa. Banyak ni nak tak kau di rumah Nabi mak. 5 kali saya semalam banyak juga pirai. Iyo dah. Akhirnya Nabi Muhammad malam tak izin. Oh dari langit nak nama ke langit nak kalimu. Oh lapilah ke langit nak hampir tarik ke langit nak tigo. Oh lanjut ke langit nak duho tarik ke langit nak pertama. Tiburi langit nak pertama di sosok burak nak sangat kacang. Oh turun ke permukaan bumi. Uwe matinggi uwe mengada. Tabang mengisi ngisi awan. Ibu di negari maka masuk ke Musa di maka Nabi tak sana subuhlah masuk. Kamai asra dan mi'rat. Alhamdulillah mudah-mudahan barakat. Kita baca doa mak. Walaupun ada nantakan tuak menengah kaji. Walaupun ada nak lalu bahkan luang bagai. Tahun tuang dapi juga barakat dari guru. Sapaan dari penuh Nabi. Rahmat daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tampung doa di mak. Tampung kalau barakat di Islam mirai. Kalau bertutupkan lagi. Pada malam ini tamainya asal mereka ambo baca. Walaupun balang-kalang kami tindak basudah-sudahan mudah-mudahan barakat dapat dakwah. Okey. Jom ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa tuha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa ashabihim. Summa ila arwahi sayyidina wa ustadzina minal masri ila maghribiha. Summa ila arwahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat fil bari wa bahri kullihim ajma'in wa ala hazzin niyah. Sayyidina al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya zal jalali wal ikram wa sallim lana kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah wa anta khairur rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kull amalina wa kull ibadatina wa kull hajatina wa kull niyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata ayun waj'al lil muttaqina imama. Allahumma tawil umurana ya Allah ala ta'atika wa wasi' razatana ya Allah lil halali wa rafa' masiyatana ya Allah fil layl mabuzi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aina saghira wa fi aina sakabira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ijabi المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر يا رب العالمين. اللهم أعنا بالإيمان وأمنا بالإيمان وأسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم سبنا مع الإيمان وقدم لنا من الدين مع الإيمان. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة كفرنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم اخرجنا من الظلمات إلى نور. اللهم أنزلنا يا الله من النار. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالآخرة الحسنة والعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بالشهداء وبالعلماء وبالأنبياء والمرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. آمين يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولسيدنا وسيدنا إبراهيم من سيد الفاتحة. Amin amin ya Allah, amin ya rahim, amin ya rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Subhanallahi wa bihamdihi amma yusifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bapak-bapak, berakhir sudah pengajian kita pada malam kini. Sepanjang pengajian dari awal sampai detik ini, kuadu katuang bon dan talusong mencun dan tadorong jo katuang bon, mohon maaf ba'ali kita bersama lagi maaf Allah.